Tes tes, selamat sore semua. Bisa dengar nggak ya? Ya, tes. Soalnya aku nggak bisa dengar apa-apa. Iya. -apa. <tuh> Ini eh, yang daftar untuk acara pre-departure briefing kali ini ada 260 lebih. Sekarang yang baru gabung baru 95 orang. Kita akan tunggu sebentar lagi ya. Iya. Yeah. Kita tunggu sampai angka 100 gimana? Iya, <laughs> udah nyampe angka 100 sekarang. Baiklah, kita mulai acaranya. Kedengaran ya, kalau nggak kedengaran mohon rekaneso rekan eso, e, apa namanya, kasih tahu saya lewat WhatsApp. Kalau misalnya suaranya nggak kedengaran. Karena saya nggak bisa dengar apa-apa ini. Terus bentar ya. Baiklah, kita mulai saja. Selamat sore Sobat Meso, selamat bergabung di acara Pre-Departure Briefing 2020. Sebelum saya membacakan susunan acara program hari ini, mohon izin untuk mengucapkan terima kasih kepada Doni Fernianto, alumni Belanda tahun 2011 dari MHTV, atau yang sekarang dikenal dengan nama Breda University of Applied Science. Saat studi di Belanda tahun 2010, Doni ini sempat mendapatkan juara ketiga X-Factor Netherlands. Oleh karena itu, kami sangat bahagia Doni dapat ikut memeriahkan acara kita. Saya juga ingin memperkenalkan tim Nufik Neso yang ikut hadir mendukung acara hari ini. Sekalian saya mau tes um, mikrofon saya karena terus terang ini saya nggak dengar apa-apa. Coba silahkan Vidi, Molly, Dito, bisa di uh, unmute dan dibuka videonya biar. Nah ini Vidi. Vidi akan presentasi siang ini. Vidi, saya denger. nah Oke, okay, Vidi bisa dengar ya. Nah. Vidi ini Student Counselor di NUFIK Indonesia dan juga ada Molly. Molly ini Education Promotion bagian online, tapi nanti kita silahkan mereka bicara masing-masing, memperkenalkan diri masing-masing dan itu. Dimulai dari Vidi dulu ya, silahkan Vidi. Halo semua Sobat Neso sekalian, nama saya Vidi Naufal, saya merupakan Student Counselor Nufik Neso Indonesia yang biasa ada di balik nomor WhatsApp, official Nufik Neso Indonesia. Akhirnya teman-teman yang sudah berkonsultasi melalui WhatsApp, melihat aslinya saya di sini ya. Saya akan presentasi hari ini dan juga membantu di kolom chat di esok hari pada saat sesi yang kedua yaitu arrival di Suri di Belanda. Salam kenal semuanya. Terima kasih Vidi. Sekarang ke Molly deh. Silakan Mo. Molly. Molly nggak kedengeran suaranya. Molly nggak kedengeran. Unmute please. Hmm. Oke. Okay, sekarang kedengeran nggak? Siap. Ya. Kedengeran. <laughs> <laughs> Salam kenal semuanya sobat Neso. Jadi saya adalah Molly atau Muhammad Mona Taufik sebagai Education Promotion Officer dan dibalik semua online platform dan juga sosial media uh, Neso Indonesia plus yang dari tanggal 1 sampai hari ini sering uh, gangguin kirim-kirim email tentang jangan lupa datang, jangan lupa datang begini begitunya itu saya orangnya ya. Jadi maaf kalau ganggu sampai lima hari ke depan saya akan terus email terus ya. Siap. Makasih Molly. Berikutnya Dito. Silakan Dit. Halo teman-teman Sobat Neso semua. Uh, selamat sore. Saya Dito Ali Pratama. Saat ini saya sebagai Holland Alumni Officer dari oh. Nupik Neso Indonesia membantu Mbak Inti di Education Promotion Team. Uh, juga Mas Molly dan Mas Fidi di Education Promotion Team uh, Saya nantinya akan banyak membantu teman-teman untuk mengurusi kegiatan Alumni Sharing Session Dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Agustus Sampai ketemu tanggal 3 dan tanggal 5, semoga lancar buat semuanya Terima kasih Terima kasih, Dito Saya sendiri Inti Diana Sari yang akan menjadi moderator acara hari ini Sehari-hari di Nufik saya sebagai koordinator untuk tim Education Promotion uh, Pre departure briefing kali ini memang cukup unik karena kita harus lakukan secara online, namun mudah-mudahan dapat tetap memberikan manfaat bagi sobat Neso yang akan studi di Belanda tahun ini. Biasanya acara pre departure briefing dilakukan hampir sehari penuh di Erasmus House, namun kali ini acara pre departure briefing kami bagi dalam enam hari, mulai hari ini tanggal 1 Agustus sampai dengan nanti tanggal hmm. uh, 6. Nah, adapun susunan acara untuk hari ini adalah pertama kita akan saksikan rekaman video pembukaan dari Direktur Nufik Indonesia, Bapak Peter Vantel. Dilanjutkan dengan video sambutan dari Duta Besar Belanda untuk Indonesia, yang mulia Bapak Lambert Kreitz. Kemudian Sobat Neso akan diajak untuk belajar perkenalan bahasa Belanda. Lalu kita akan saksikan video hasil karya alumni Belanda. Dan terakhir presentasi mengenai tinggal dan studi di Belanda oleh Viti Naufal. Dan acara ini akan, hari ini akan ditutup dengan survei singkat, jadi mohon Sobat Neso dapat berkenan untuk memberikan masukannya. Untuk mempersingkat waktu, kita saksikan dulu uh, video sambutan dari Bapak, uh, Bapak Peter vantel Direktur Nufiknes Indonesia. Mohon bantuannya untuk uh, videonya. Hmm. Hmm, saya nggak bisa lihat videonya, atau emang belum terputar. <silence> Dari screen saya saya nggak bisa lihat video teman-teman yang lain bisa di put bisa kelihatan nggak? Hmm video tidak tersedia. Uh, bisa dari link YouTube-nya mungkin? Molly dibantu? Wow nggak bisa kelihatan ya videonya ya? Sebentar ya, sabar ya. Nah, padahal kita ini udah nyoba berapa beberapa kali loh dari jam 11 tadi pagi ini bisa, tapi sekarang ada aja masalah ya. Iya, katanya video ini pribadi. Mungkin Mungkin tadi video waktu latihan sempat dibikin private, sekarang private-nya dihilangin dulu. Fit ini pasti tim Nufik Neso yang bagian video udah mulai panik nih. <laughs> Sebentar, saya cek dulu apakah kita akan lanjut ke acara berikutnya karena video tidak bisa mungkin kita mix aja ya saya lihat dulu teman-teman dari ETC Erasmus Training Center udah ada di sini semua belum? Vidi uh, atau Molly tolong di tolong di uh, presenternya kita kita naikkan dulu ke atas jadi kita akan belajar bahasa Belanda dulu nggak apa-apa ya sambil nanti kita lihat masalah teknis dengan video ini, jadi kita kebawahin videonya. Yang penting semuanya bisa disampaikan. Vidi bisa tolong invite teman-teman ETC untuk jadi presenter. Molly, Molly-nya, Molly, Molly sama Dito dimundurkan dulu. Kita belajar bahasa Belanda dulu ya. Ada yang udah pernah belajar bahasa Belanda belum? Sebastian udah belajar bahasa Belanda. Belajar di mana, Sebastian? <laughs> udah, oh, udah banyak. Oh, ada yang udah jadi murid. Wah, kalau udah jadi murid ETC udah pinter. Ini, ini karena karena kita beragam banget, makanya pelajarannya dasar sekali. Jadi udah pada pinter-pinter ini. Tapi nanti akhirnya ada kuis. Jangan-jangan yang udah bela udah belajar di ETC yang dapetin hadiahnya nih. Oh, pakai Duolingo juga ada ya? Nggak di ETC ya? Wow, udah banyak kan jadi murid ETC. Coba uh, teman-teman ETC-nya udah pada gabung belum? Nah, Mbak Nita sih ada udah jadi presenter sudah. ya. Sudah. Nah, baiklah kalau itu gitu. sudah. Udah ya. Uh, jadi nanti akan memberikan uh, materi itu Ibu Gabriela Felicia dan Ibu Asnita Pohan. Mohon izin untuk membacakan memperkenalkan diri ya. Siapa sih Ibu Asnita Pohan? Ibu Asnita Pohan ini dibesarkan di keluarga guru di Jakarta lulus dari Universitas Indonesia, jurusan studi di Belanda dan memulai karirnya tahun 1991 di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Nah, Ibu Asnita ini kemudian mulai mengajar di Erasmus Training Center pada tahun 1992. Pengalamannya dari sejumlah seminar, konferensi, kursus pelatihan di Belanda, Belgia dan Italia memberikannya ilmu untuk bisa mengembangkan beberapa kursus materi. Di antaranya adalah materi untuk kursus akulturasi. Ibu Asnita juga belajar bahasa lain seperti bahasa Perancis dan Italia. Dan Ibu Asnita selalu menikmati belajar dan mengajar bahasa asing serta budaya selain hobinya, yaitu bepergian dan mengumpulkan perangko. Nah, nanti Ibu Asnita akan ditemani oleh Ibu Gabriela Felicia. Beliau ini penggemar bahasa dan budaya Belanda. Pertemuan pertamanya dengan bahasa Belanda dan e, budaya itu di rumah karena beliau itu tinggal bersama kakek dan neneknya yang bisa berbicara bahasa Belanda. Dan pengalaman itulah yang menjadi alasan utama mengapa beliau mendaftar ke studi ke Universitas Indonesia jurusan studi Belanda jurusan sastra Belanda ya. Beliau telah mengajar bahasa Belanda di Erasmus sejak tahun 2005 dan juga terlibat dalam pengembangan banyak materi kursus dan kursus akulturasi adalah salah satunya. Beliau juga bekerja sebagai editor selama bertahun-tahun dan ini menjadikannya sebagai seorang editor yang handal ya dan di waktu luangnya. Beliau suka membuat dan menikmati secangkir kopi yang enak dengan kue-kue keringnya. Sekian perkenalan perwakilan dari Erasmus Training Center. Eh, sekarang ini udah slide-nya sudah kelihatan kan ya? Iya, kalau slide-nya sudah kelihatan, saya persilahkan kepada Ibu Asnita dan Ibu Gabriela untuk memulai kursusnya. Teman-teman Nufik Neso yang lain silakan diutak-atik videonya ya. Silahkan Bu Asnita dan Bu Gabriela. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran kan? Uh, suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Oke, okay, sip. Sambil uh, menunggu Ibu Asmita, uh, kalau saya eh, biasa dipanggil Ella. Sekarang eh, sambil menunggu eh, kita eh, sebelum mulai, saya ada survei untuk kalian semua dan silahkan diisi dulu surveinya. Ya kudemidah alemal, selamat sore. Ayo Sobat Neso, silahkan silahkan diisi Sobat Neso surveinya, tinggal diklik-klik di layarnya. Ya, silahkan diisi dulu. Sudah selesai ngisinya? Susah ya pertanyaannya ya? Ada tiga nih. Tuh udah katanya Ramadan udah selesai. Nah Dira sudah. Ya tiga orang udah selesai. Ayo siapa lagi yang udah selesai? Ya kayaknya udah pada selesai nih. Udah udah mulai banyak. Ada enam yang lagi typing kayaknya udah selesai. Mudah-mudahan nggak ada yang mendapatkan uh, mendapat kendala ya. Ya kita tunggu sebentar lagi biar lebih banyak lagi yang ngisi ya. <laughs> Untuk memastikan semua yang ngisi ya. <laughs> oke sudah bisa dimulai kayaknya ya okay. uh -huh. oke bagaimana hasilnya ya ya saya kita lihat sama-sama ya bagaimana hasilnya ya. Ya, uh, kita lihat sama-sama. Tadi, pertanyaan pertama saya adalah: sudah pernah ke Belanda atau belum sebelumnya? Uh, ternyata, lebih banyak yang belum pernah ke Belanda, ya. Berarti, pengalaman nanti, studi di Belanda berarti adalah pengalaman pertama menginjakan kaki di Belanda. Lalu, apakah sudah bisa bahasa Belanda? Uh, sebagian besar uh, bilang bahwa belum bisa bahasa Belanda. Jangan khawatir, kita akan belajar sedikit bahasa Belanda uh, bersama kami di sini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apakah belajar bahasa Belanda itu penting? Eh, wah, eh, ternyata teman-teman menganggap eh, belajar bahasa Belanda sebelum pergi studi Belanda itu eh, cukup penting ya. Nah sekarang kita akan bahas lagi kenapa sih sebenarnya belajar bahasa Belanda itu penting. Ya. Jadi uh, judul presentasi kami ini, Netherlands is kemaklek, jadi bahasa Belanda itu mudah. Belajar bahasa Belanda penting atau tidak? Tadi uh, sebagian besar um, be berpendapat bahwa bahasa Belanda itu penting. Iya benar, belajar bahasa Belanda uh, itu penting karena Uh, walau, walau bagaimanapun, kita kan mau uh, studi di Belanda. Kita akan uh, datang ke negara Belanda, lalu kita akan tinggal di sana selama kurang lebih satu atau dua tahun, atau mungkin lebih. Jadi, uh, menurut kami, cukup penting untuk menguasai bahasa Belanda, uh, setidaknya dasar-dasarnya dulu saja. Sebenarnya, untuk apa? Dengan mempelajari bahasa secara otomatis kita juga belajar uh, sedikit banyak belajar tentang budaya Belanda. Jadi uh, dan belajar bahasa dan budaya ini kemudian akan penting dipakai ketika akan bergaul dengan teman-teman di sana. Jadi teman-teman uh, terutama teman-teman yang orang Belanda. Nah walaupun uh, orang Belanda itu bisa dibilang uh, hampir semua bisa berbahasa Belanda dengan lancar, uh, bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Uh, tapi uh, dan kuliahnya juga kira-kira 100% juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi sehari-hari, misalnya ketika ada pengumuman di jalan, misalnya ada jalan yang ditutup, atau pengumuman-pengumuman di kampus, mungkin uh, pengumuman di supermarket itu semua masih dalam uh, bahasa Belanda. Kemudian uh, bahasa Belanda ini juga penting untuk uh, mengetahui informasi apa yang disampaikan, misalnya uh, di stasiun atau uh, di tempat-tempat umum. Selain itu surat-surat resmi, misalnya hubungan-hubungan resmi dengan bank atau dengan pihak imigrasi itu juga kebanyakan surat atau ketika menyewa rumah itu juga kebanyakan surat-suratnya masih dalam bahasa Belanda. Kemudian tentunya mahasiswa sebagai mahasiswa juga ada yang mungkin tertarik untuk melakukan part time job. Atau nanti, ketika di akhir periode kuliah, harus ya, melakukan internship, atau nanti setengah kuliah akan mengajukan supir visa. Nah, bahasa Belanda itu juga menjadi nilai tambah untuk teman-teman eh, ketika bekerja di Belanda. Nah, kalau misalnya, "waduh, tapi saya belum bisa bahasa Belanda sama sekali nih, jangan khawatir, karena bahasa Belanda itu mudah dipelajari, terutama untuk teman-teman yang..." Sudah bisa bahasa Inggris dengan baik. Pastinya, kan di sini semua sudah bisa bahasa Inggris dengan baik. Uh, berikutnya, uh, Mbak Ita akan menerangkan kenapa sih bahasa Belanda itu mudah. Oke, okay, terima kasih. Selamat sore semua. Uh, kenapa kita memberi judul presentasi kita ini? Uh, dengan bahasa Belanda itu mudah ya karena kalau kita kembali ke masa lampau sedikit ya bahasa Belanda mudah karena ada sekitar 8000 kata serapan dari bahasa Belanda yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia ya tentu hal ini terjadi karena keberadaan ya, bangsa Belanda di Indonesia yang dahulu bernama Hindia Belanda selama kurang lebih 350 tahun namun dahulu mereka menyebut bahasa Indonesia itu dengan sebutan bahasa Malays jadi Malays bukan Malaysia tapi Malays ya dan kemudian Kemudian, setelah uh, Sumpah Pemuda, di tahun 1928 baru uh, mereka menyebut bahasa Malaysia itu menjadi bahasa Indonesia. Walaupun sekarang orang Belanda, kalau mengatakan mereka bisa bahasa Indonesia, mereka bilangnya "ekspresi bahasa". Jadi, kata Indonesia-nya tidak disebut, ya. Mereka langsung menyebutnya dengan bahasa saja. Itu berarti adalah bahasa Indonesia. Uh, dari 8000 kata tersebut memang uh, sudah banyak juga yang tidak digunakan karena sudah tidak sesuai dengan uh, kondisi dan situasi saat ini sehingga sekarang masih ada sekitar 5000 uh, kosakata bahasa Belanda yang masih masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata serapan dalam berbagai bidang. Di sini saya akan tunjukkan di layar ada 10 kata yang sudah kami pilih ya. Coba siap-siap untuk menuliskan di chat Uh, ada berapa kata yang menurut kalian berasal dari bahasa Belanda? Silahkan tulis di chat ada berapa kata. Totalnya ada 10, tapi tidak semua berasal dari bahasa Belanda. Coba disebutkan ada berapa yang dari bahasa Belanda. Oke, okay, kita sudah menerima Uh, jawab beberapa jawaban yang benar ya jawaban benar uh, dari <laughs> 10 kata ini adalah 6 ya enam kata yang berasal dari bahasa Belanda jadi memang uh, banyak kata-kata uh, dari bahasa Belanda yang masih digunakan tanpa kita sadari bahwa itu berasal dari bahasa Belanda oke okay. ini bisa dilihat kata mana yang berasal dari bahasa Belanda ya tas tante asbak wastafel gratis dan handuk uh, kelima kata bahasa Belanda tersebut sampai sekarang juga bentuknya masih sama dengan tulisannya penulisannya dalam bahasa Belanda dan juga pengucapannya kecuali kata handuk ya kata handuk sudah disesuaikan dengan pengucapan bahasa Indonesia jadi penulisannya sudah agak berbeda dengan asli penulisan dalam bahasa Belanda oke bagus sudah banyak yang menjawab dengan benar ya bagus sekali jadi kelihatan bahwa kalian bisa dengan mudah belajar bahasa Belanda ya oke berikutnya kita akan tunjukkan beberapa contoh kata serapan uh, ke dalam dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia dan sebelum masuk uh, ke slide berikutnya saya minta kalian tulis di chat apabila uh, kalian mengetahui program studi yang kalian ikuti di Belanda disebut apa dalam bahasa Belandanya dan sebutkan juga kalian akan ke universitas mana. Jika tidak mengetahui nama program studinya ke dalam bahasa Belanda, tidak perlu tulis di chat, nggak apa-apa. Ya, tapi yang tahu uh, mata kuliahnya itu dalam bahasa Belanda disebut apa, atau mata program studinya, silahkan menuliskan di chat dan juga universitasnya. Saya berharap ada sih yang nulis. <laughs> Oke, okay, dari Sebastian sudah ada yang menuliskannya. Murid-murid uh, harusnya pada bisa. Ya, Oke, okay. <laughs> <laughs> okay, baru satu nih, baru Sebastian <laughs> ini. Uh, apa jika ada terdengar suara azan, uh, "Mohon dimaklumi ya, karena rumah saya dikelilingi empat masjid." <laughs> Oke, <Okay>, cuma Sebastian. <laughs> Oke, okay, ada lagi dari Syakif Muhammad Syakif Tantri oh, ya, ya, Bagus Angelika Fauzi. Oke. Okay sudah lumayan banyak juga ya dan dari berbagai universitas, Twente, Groningen, Rambaut, Utrecht ya bagus sekali oke ya sekarang uh, saya akan tunjukkan beberapa contoh program studi ya dalam bahasa Belanda oke Ariswan juga masih ada oke ya ini program studi dalam bahasa Belanda yang pertama adalah uh, bidang recht en bestuur Uh, hukum dan tata kelola uh, pemerintahan di situ ada fiscal recht, forensika kriminologi and rechtspleging, bestuur en organisatiewetenschap, rechts van de gezondheidszorg. Jadi uh, segala macam uh, program studi ya di bawah bidang uh, hukum dan tata kelola pemerintahan. Kemudian yang biru itu dari bidang uh, medis seperti biomedicine, fooding and research, food, biopharmaceuticals, clinical research. Dari kedua contoh ini, ini kira-kira ada tujuh kata yang tanpa terjemahkan, kalian pasti sudah mengerti. ya Karena sebutannya juga sama di dalam bahasa Indonesia, walaupun cara penulisannya agak berbeda. Ya, Oke, okay, bagus sekali, masih ada terus ya <laughs> yang menuliskan. Uh, ada juga yang dari Maastricht, uh, apa, akan ke Maastricht ya. Nah program studi berikutnya adalah uh, dari bidang teknik dan ekonomi perusahaan ya seperti bioteknologi, ag agroteknologi, maritima teknik, industrial product development yang terakhir itu adalah desain untuk produk industrial. Ya dan kemudian dari bidang ekonomi dan perusahaan manajemen juga ada bedrefs kende komersial ekonomi fiskal ekonomi bedrefs administrasi ya jadi dari sini juga kita bisa lihat ada sekitar ya tujuh kata juga ya yang berasal dari bahasa Belanda yang kalian bisa langsung mengerti tanpa harus membuka kamus Oke, jadi tadi sudah menyebutkan uh, program studinya di Belanda dalam bahasa Belanda dan juga universitasnya. Nah, sekarang melihat ya contoh-contoh kata serapan di berbagai bidang. Nah, contohnya pertama adalah bidang teknik. Ya, kata teknik sendiri juga berasal dari Belanda ya. Uh, pertama misalnya kata teknologi ya, arsitek, insinyur, dinamo, rem, plafon, kozain, beton, strom, steger, zekering dan kabel. Ya, yang agak berubah adalah pengucapan dari huruf Z menjadi S, sekring ya dari zekering. Begitu juga dengan huruf uh, J yang dibaca di sini J ya menjadi S juga insinyur dan biasanya juga uh, kayak cosign, Z juga berubah menjadi S juga ya cosine dan Steger ya Belanda kan pakai G dalam bahasa Indonesia hanya disebut dengan G aja ya Steger nah di sini juga hanya contoh kecil ini hanya contoh kecil dari kata serapan yang masuk ke bidang teknik berikutnya adalah bidang ekonomi ya kalian mengenal kata kurs, inkaso, faktur, obligasi, debitur, spekulasi, dividen, kas, kantor, pabrik, produksi, hipotek. Ya dari semua ini juga penulisannya hampir sama, tapi yang berubah misalnya cat kata F apa huruf F berubah menjadi P dalam bahasa Indonesia. Ya, dan yang faktur 2 U hanya menjadi satu U saja pengucapannya. Oke, nah ini juga hampir tidak ada Perbedaan dalam pengucapannya. Berikutnya adalah bidang medis, ya, yang juga banyak sekali ya kata serapan dari bahasa Belanda yang masuk ke dalam bidang medis di Indonesia, seperti plaster, berangkat, apotek, resep, perban, stetoskop, infus, hips, pasien, rontgen foto, injeksi, dan pinset. Ya, kembali kita lihat ada kata v perban menjadi p dalam bahasa Indonesia perban. Yang terakhir adalah kata serapan dalam bidang hukum, ya, eh, yang paling banyak saya rasa eh, yang masih digunakan kata serapan dari bahasa Indonesia itu memang di bidang hukum, yang masih banyak sekali digunakan sampai sekarang, ya seperti kata somasi, petisi, akte, fonis, delict, advokat, pledoi, mandat, sanksi, notaris, kasus, dan motsi. Nah, Demikian uh, beberapa contoh, ya. Contoh ke, uh, hanya sebagian kecil kata-kata serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya, dari bahasa Belanda. Tadi juga kalian sudah menyebutkan kata-kata uh, uh, apa uh, dari kalian akan ke universitas mana. Nah, itu tentu berhubungan juga dengan lokasi ya lokasi jadi ada di kota Amsterdam, di Groningen, di Maastricht, Tilburg, Wageningen dan sebagainya. Nah, jadi sehubungan dengan itu nanti Ella juga akan menceritakan sedikit mengenai provinsi di Belanda. Ya, silahkan. Uh, uh, Ella suaranya, kita nggak bisa dengar. Ella suara Ella nggak terdengar, tapi tampaknya sih tidak di mute, ya tampaknya sih unmute, tapi tidak kedengaran suaranya. Belum kedengeran Mbak Ella belum belum kedengar ya uh, oke okay. eh enggak, enggak, enggak. tadi mbak kita ya ah uh, uh, belum kedengeran ella ada apa tuh <laughs> apa unmute dulu Un, apa mute unmute gitu coba on off on off tadi pas latihan kita lancar ya dari awal sampai akhir maaf sobat neso ini kadang-kadang masalah teknis ini di luar di luar rencana Apa saya teruskan saja sedikit ya? Nanti, kalau ya, Ella reka. udah bisa gabung, Ella lanjutin ya. <laughs> ya, Mbak Ita, terusin aja. Oke, Ella, aku terusin ya. Oke, jadi uh, siapa yang tahu ada berapa provinsi di Belanda? Wah, langsung ada yang menjawab, Aisyah. Aisyah nomor satu yang menjawab dengan benar ya. <laughs> Betul sekali. Wah, semuanya udah benar. Udah siap berangkat ke Belanda ini. <laughs> Kalau tadi, e, menebak e, kata yang termasuk dalam bahasa Belanda, serapan dari bahasa Belanda belum semuanya benar, tapi untuk provinsi sudah benar semua ya, berarti udah siap untuk berangkat. Oke, okay. jadi di Belanda ada 12 provinsi. Coba kalian lihat, kalian masuk ke provinsi mana di Belanda? Ya, provinsi paling utara adalah provinsi Groningen ya yang ungu ini dengan ibu kotanya juga Groningen. Ya, nah ini banyak juga nih ya mahasiswa yang menuju ke Groningen ya untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Provinsi kedua ya di bawah Groningen sebelah kiri itu adalah Friesland dengan ibu kotanya Lewarden. Uh, Friesland ini memiliki uh, bahasanya sendiri ya bahasa Fris, jadi bahasanya berbeda dengan bahasa Belanda. Tapi mereka semua tentu bisa bahasa Belanda, tapi tidak semua orang Belanda bisa berbahasa Fris. Kemudian uh, provinsi berikutnya adalah provinsi Drenthe dengan ibu kota Assen, ya uh, yang berbatasan dengan Jerman ya, di sebelah kanan. Uh, kemudian di bawahnya itu ada provinsi Flevoland dengan ibu kota Lelystad. Dulunya plevolan play, ini uh, adalah air, ya, air kemudian uh, di uh, di apa namanya diisi uh, uh, dengan uh, tanah ya dan berbagai bahan sehingga mereka di dipolder, ya, polderisasi sehingga bisa ditempati dan juga bisa untuk pertanian. Uh, Ella kalau sudah siap nggak apa-apa ya uh, bilang aja sudah di suara. Ella mau lanjutkan? Iya, aku udah udah ada suaranya belum udah udah sekarang oke Ella silahkan sekarang <laughs> tadi udah, tadi aku udah udah sekarang udah ada udah. aku udah. tadi udah empat Kroningen Frislan, Drenthe Flevoland oke okay, sebentar uh, okay. ya uh, berikutnya tadi sudah Kroningen uh, Frislan, Friesland dan yeah. uh, Flevoland and Drenthe ya. Drenthe ya betul. Ya, berikutnya adalah Overhaul. Jadi teman-teman yang uh, banyak ke uh, Universitas Twente itu berarti uh, kalian ada di provinsi Overhaul. Waktu itu saya sempat dapat pertanyaan dari murid saya kenapa uh, kotanya Enskede tapi di situ uh, kesebelasannya adalah Twente, terus universitasnya juga Twente. Mm -hmm. Ternyata memang di Overhaul ini sebagian wilayah Overhaul ini bernama wilayah Twente. Kemudian di sini ada Helderland yang cukup luas. Helderland ini kebanyakan teman-teman yang akan kuliah di Wageningen mungkin. Nanti akan di Provinsi Helderland. Lalu ada Utrecht dan di sini di sebelah selatan ada North Brabant. Ini untuk teman-teman yang ke Eindhoven dan Provinsi Limburg untuk teman-teman yang ke Maastricht. Kemudian ada Zeeland and di, di sebelah barat ini ada dua provinsi yang namanya adalah Holland North Holland and Zuid Holland Saya tuh sering dapat pertanyaan di kelas Kenapa sih Belanda juga disebut sebagai Holland Sebenarnya Holland itu adalah dua, nama dua provinsi di Belanda Kota Amsterdam, ibu kota Belanda terletak di provinsi North Holland Untuk teman-teman yang akan kuliah di Leiden, Den Denkha, Rotterdam, and Delft Itu ada di provinsi Zuid Holland Nah, sekarang kita akan mulai belajar bahasa Belanda sedikit. Uh, nah, teman-teman, silakan disimak baik-baik karena nanti di akhir acara belajar bahasa Belanda ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, dan nanti juga akan ada hadiahnya. Jadi, ada uh, satu hadiah dari ETC dan tiga hadiah dari Neso, jadi total empat hadiah. Kita akan mulai sekarang. Jadi eh, kita akan belajar berkenalan dalam bahasa Belanda atau bahasa Belandanya adalah kennis maken. Nah, eh, ketika kita ingin memulai percakapan, membuka percakapan, kita akan mulai dengan menyapa atau besruten, ya, menyapa atau besruten. Kita harus menyapa lebih dahulu orang yang ingin kita ajak kenalan. Kita bisa menggunakan halo goedemorgen, artinya selamat pagi. Kudemidah artinya selamat siang, dan kudenafom artinya selamat malam. Ada halo, ada hoi. Nah, yang unik di sini adalah dah. Kalau orang Indonesia sehari-hari menggunakan kata dah, dah, dada gitu, itu untuk perpisahan pasti kan. Nah, sementara di Belanda sendiri kata dah itu juga sering dipakai untuk membuka percakapan. Jadi kalau teman-teman sampai di Belanda kemudian ada yang menyapa, dah asmita nah itu jangan dikira loh kok saya baru sampai udah diusir ya sudah perpisahan ya itu enggak jadi dah ini juga dipakai untuk sapaan pembuka Karena yang pertama kita akan uh, belajar tentang uh, bertanya nama nah kalau kita mau kenalan setelah kita menyapa halo hoi dah sama-sama kita memperkenalkan diri terlebih dahulu jadi bukan bertanya dulu, tapi kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Misalnya, halo, dah, ik ben Ella. Ik ben Ella. My name is Ella. Nah, setelah itu baru kita bertanya, we ben jij? Atau, what is your name? Ya, jadi, eh, bahasa Belanda itu juga kenapa mudah? Karena cara bacanya itu bisa dibilang hampir sama dengan tulisannya kecuali misalnya huruf J itu dibacanya Y. Jadi misalnya di sini we Ben, What is your name? Ik Ben Ella. My okay, name is Ella. Oke, setelah bertanya nama, kita bisa bertanya asal usul. Misalnya karena nanti akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara. Kita bisa bertanya war kom je War kom je Artinya berasal dari mana? Ikom uit Indonesia. Ikom uit Indonesia. Kemudian setelah bertanya asal, kita bisa bertanya tentang uh, tempat kuliah. War studier je? War studier je? X to leer under Universiteit Utrecht. X to dare under Universiteit Utrecht. Jadi ini bertanya kuliahnya di mana. Nanti setelah bertanya kuliahnya di mana, kita bisa juga bertanya tentang what studiere? here? What study here? X to regten. X to Jadi kamu kuliah jurusan apa? Saya jurusan hukum. What studiere? reaction. Nah sekarang kita akan lihat dari awal sampai akhir yang tadi Oh sebelumnya juga setelah selesai percakapan kita tentunya akan pamit ketika pamit name kita bisa menggunakan kata topstra atau totso jadi ini dua-duanya bisa dipakai ini biasanya uh, kita akan ketemu lagi dalam waktu dekat jadi dalam hari yang sama kita akan ketemu lagi sampai nanti ya Tot mandah, tot mandah, mandah itu artinya hari Senin, jadi sampai Senin. Tentunya bisa diganti dengan tot ginsdah sampai selasa, tot gunsdah sampai rabu. Dah juga lain, pada pembukaan juga bisa dipakai untuk penutupan. Dui, dui ini ya seperti kita biasa ngomong dah, bye-bye. Lalu totzin, kalau kita nggak tahu kapan akan ketemu lagi, biasanya kita akan menggunakan totzin. Nah, sekarang eh, saya dan eh, Mbak Ita akan mencoba memberikan contoh berdialog eh, singkat tentang perkenalan ini. Eh, kita mulai ya Mbak Ita ya. Ya, oke. Okay, siap. Hoi, halo. Ik ben Ella. What is your name? Oh, dah Ella. Ik ben Ita. Waar kom je vandaan, Ella? Ik kom uit Indonesië. En jij? Ik kom ook uit Indonesië. Uh, ik studeer economie. Wat studeer je? Ik studeer rechten. En waar studeer je, Ella? Ik studeer aan de Universiteit Maastricht. En jij? Ik studeer aan de Universiteit Groningen. Oke, okay. tot, zins. tot zins. Ya, semoga sudah jelas ya. Jadi untuk menanyakan nama kita tadi memakai V Benje atau What is your Vietnam? Kita jawab dengan Ik band Ik Ben Ella. Where come you from Ik come out Indonesia. And where study you? Ik study and the University Maastricht, Belgium. And what study you? Ik study Reason. Nah, eh, sekarang tadi sudah saya kasih contoh. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sudah siap eh, menjawab pertanyaan saya atau belum? Jadi, ada empat hadiah yang disediakan. Eh, begitu saya melontarkan pertanyaan, silakan teman-teman langsung mengetik jawabannya ya. Nanti, jawaban yang pertama masuk dan jawaban yang benar itu akan eh, menjadi pemenangnya. Oke, okay. pertanyaannya gampang. Pertanyaan pertama, ya, "we ban we Ben sudah ada jawaban pertama yang benar dari Chris. Ya, Sintiana, Sintiana, ya, Sintiana menjadi pemenangnya untuk pertanyaan pertama. Sintiana, ya, oke, okay. oke, okay. ya, selamat, selamat ya, Sintiana. Ada. Kesempatan berikutnya. Sekarang perhatikan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, Barkom Yevandan. Barkom Yevandan. Oke, jawaban pertama yang benar berasal dari Asia Sabita Maulana. Oke, Felicity Aisyah Ikom Indonesia, jawabannya benar. Aisyah Sabita Maulana menjawab dengan benar yang pertama. Ya, okay. Semuanya benar, ya. Semuanya ketiga. benar, ya. Pertanyaan ketiga ini harus didengarkan baik-baik, ya. Diperhatikan baik-baik. Sekarang, pertanyaan saya adalah: War studio, war studio. Oke, okay. yang pertama menjawab benar adalah Angela Lisakus, Oh, sorry, sorry, sorry. War, war, ya. War studio, ya. Yang pertama, Dimas Rendi, Dimas Rendi studeer and the Vrije Universiteit Amsterdam. Yang menjawab benar pertama adalah Dimas Rendi. Oke, okay. ya, kefikir okay. Dimas. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir adalah What Studier? Yeah? What? Wah, cepat study, sekali, ya? cepat sekali nulisnya. <laughs> Oke. Okay. Yang pertama menjawab benar uh, Ella, uh, ada Raihana bilangnya bilangnya studeer akro itu sudah benar gitu aja Akro. Yang kedua adalah uh, Fauzia Exudir Milliewetan Skapan. Uh, lebih lengkap yang Milieu Skapan kali ya Mbak. Uh, uh, Akro kayaknya belum lengkap ya saat ini. Iya. <laughs> Oke, okay, ya, berarti okay. yang pemenang keempat adalah Fauzia Lutfia Haz. Oke, okay, kefelicityot Fauzia. Yeah. Ya, oke. Okay. Nah, ini baru belajar bahasa Belanda secara singkat. Baru sekitar, uh, ya, sekitar 10 menit kita belajar. Sudah pada bisa semua, sudah pada mengerti semua. Jadi, terbuktikan kalau bahasa Belanda itu mudah. Tadi saya lihat bagian besar peserta belum sempat uh, mengikuti kursus bahasa Belanda, belum sempat belajar bahasa Belanda sebelum berangkat, karena mungkin sibuk ya, persiapan uh, untuk berangkat. Nah, kalau yang belum sempat mungkin uh, berminat untuk belajar uh, masih bisa kok belajar di kami karena uh, sampai desa, uh, mulai saat pandemi ini kami membuka kursus bahasa Belanda online dan ternyata banyak juga mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang sudah tinggal di Belanda ikut kursus online bersama kami. Jadi silakan kunjungi website atau uh, silakan hubungi nomor telepon yang tertera. Terakhir Ayo, untuk yang hadiah tadi uh, itu disupport ya. dari Indo dan dari Erasmus Training Center. Nanti pihak Indo akan menghubungi para pemenang yang tadi namanya sudah disebutkan ya. Di, di, uh, ya. Mbak Inti di, di di kontaknya dengan by email ya Mbak Inti. Iya, nanti Indo akan kontak by email ya untuk para pemenang tadi. Oke, selamat ya. nanti ya. dikirimkan ke alamat yang ini. Di, nanti dikontak sama Molly minta alamatnya nanti dikirimkan hadiahnya. Oke, okay. ya, terima okay. kasih. ya, terakhir saya dan Mbak Ita akan mengucapkan thank you well. Thank you and well. Feel, feel success, feel your, your study. Ya, terima kasih dan sukses buat studinya selama di Belanda. Terima kasih, Totzins. Totzins. Thank you well Mbak Ita dan Mbak Ella, luar biasa ilmunya ya. Terima kasih. Sama-sama. <laughs> Dan maaf jadi jadwalnya dinaikin tadi ya. Mudah-mudahan sekarang tim Vignesia Indonesia sudah siap share video sambutan dari Pak Peter. Vidi bisa di-share link Dan ternyata Pak Peter juga hadir loh bersama kita. Saya undang ya Pak Peternya jadi presenter. Tadi videonya di belakang layar sudah dicoba bisa loh. Ini masih tidak tersedia. Padahal kita ada tiga video. Jadi ada video Pak Peter memberikan sambutan, ada video dari Dubes, duta besar e, Belanda untuk Indonesia, e, dan juga ada video pemenang lomba e, alumni. Ini ada apa ya dengan dengan video di sini? Kita saya undang aja Pak Peter live ya Pak Peter ya. Sebentar, saya akan bikin Pak Peter jadi presenter di sini. Pak Peternya sih hadir dari tadi. Pak Peter, Pak Peter sudah jadi presenter. Mikrofon sama kamera bisa dibuka, Pak. Sudah ada belum, Mbak, videonya? Videonya ada, tapi belum belum. Mulai. Kelihatan sih, tinggal klik play. Oke. Okay. Oke, okay. uh, teman-teman sambutlah uh, sambutan dari Direktur Novik Indonesia, Pete Fantrel. Good morning, everybody. Welcome, Welcome to our freedom. Freedom. Uh, my name is uh, My Peter name is Tao. 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 I am, the, I am director the director of of the Netherlands Education Support Office based office, here in Jakarta. And, and, and I'm really pleased east 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 east, east, east. that so many, so many of you, despite the particular, particular circumstances, circumstances this year, are are here, making making their way to the Netherlands to study. I'm sorry we cannot meet in person. I hope that will happen later. Uh, but for the time being, I think you're gonna have an enjoyable day receiving a lot of information about studying in the Netherlands, what it means, how it works, practical tips, etc., and of course, also some experiences from our alumni. Uh, for me, this is always a happy moment to send young, talented Indonesians to the Netherlands because quality of education in the netherlands is good. Uh, living in the netherlands, as you will see, is interesting. the netherlands will welcome you uh, and certainly as indonesians, uh, because there is such a large indonesian community. Uh, and i'm sure most of you will be aware that uh, in a way you will be more privileged than other international students because you can buy nasi goreng around the corner. Uh, and you will find many of your fellow country students in every city where you may go. So I wish you uh, an interesting and pleasant day and a good trip uh, soon enough uh, to the Netherlands and all the best in your studies. Thank you very much.

In general, uh, the Netherlands provides a very international environment, so please feel welcome in the Netherlands. Now, I've got two messages, two things I'd like to ask you. The first one is if you go to the Netherlands um, try to get to learn that country. And I'll give you one example uh, over the last couple of years has been and uh, there still is a very strong debate in the Netherlands around global warming, climate change. So, why are the Dutch so focused now on climate change and on global warming? This is just an example, but it's one of those issues which are really important at the Netherlands now. So, try to understand that foreign country also from the socio economic political perspective. The second request is when you come back to Indonesia, try to keep in touch. I'm the Dutch ambassador, but you will also be ambassadors for the Netherlands. We've got a very active alumni association here through the embassy, through the NASA office. Try to keep in touch with them. When you're back in, a, in Indonesia, try to, uh, uh, to come to the embassy when it is possible and let's meet. As a student, I went to Indonesia to study. I went to, to Bandung. Um, you're going to the Netherlands. I've, I know how you feel. Excited, maybe a bit nervous, but also very much looking forward to a great uh, time. And I'm sure you will like it in the Netherlands. So congratulations. Iya, berikutnya video dari alumni Belanda Astrid Saraswati Tanjung. Jadi kemarin ini Dito ngadain acara lomba video untuk alumni. Jadi videonya itu ada yang tentang living, ada yang tentang studying, dan juga ada yang tentang karir. Nah, Astrid ini e, menang kategori studying. Jadi kita lihat ya hasil karya Astrid. Silahkan. Halo semua. MSC Financial Economics adalah program studi yang menantang namun bermanfaat. Komponen pertama adalah seminar, di mana siswa harus berbagi ide saat bekerja kelompok. Seminar pertamaku, Advanced Corporate Governance. Aku bergabung untuk memahami konflik kepentingan antara owner dan manager yang sangat aplikatif dalam berbagai hubungan kedua, empirical corporate finance. Ini pilihan, tapi aku melihat ini sebagai fondasi untuk memahami software data processing tesis. Terkadang kita memilih berdasarkan intuisi, tapi di luar dugaan, aku malah mendapatkan topik tesis dari final project seminar ini. Lalu, mata kuliah electives. Advanced behavioral finance adalah pilihan pertamaku. This was definitely the most challenging karena harus menghafal 21 jurnal yang isinya intensi, intuisi, dan interpretasi pribadi dari para penulis. Nah, untuk mengingatnya, aku membuat mind mapping. Dengan demikian, aku jadi paham cara pikir mereka. Meski berat, mata kuliah ini sangat mempersiapkanku dalam memahami bejibun jurnal untuk literatur tesis. Pilihan berikutnya jatuh pada international finance. Cukup menantang karena aku harus mempelajari basis-basis ekonomi makro, di mana yang aku dalami selama ini ekonomi mikro. Anyway, kuliah ini sangat membuka wawasanku terhadap perspektif global, seperti pinjaman uang antar negara. Berikutnya, Advanced Corporate Finance and Corporate Governance. Tantangan dan strateginya sih mirip Advanced Behavioral Finance, tapi materi ini sangat menginspirasiku secara pribadi untuk tetap melakukan yang benar meski tak seorang pun melihat. Terakhir, Financial Risk Management. Di sini banyak rumus yang harus dihafal, sehingga kiat utamanya adalah banyak-banyak berlatih soal sebelum testing. Yang menarik dari program studi ini, siswa dapat mengambil satu elektif dari jurusan lain. So, aku pilih Nero Marketing. Akhirnya kita sampai pada bagian terakhir. Temuan menarik dari tesisku adalah mengakui sisi fintech secara umum menguntungkan, tapi untuk kategori-kategori fintech yang tergolong populer, malah merugikan. Akhir kata, empat kunci pribadiku. Pertama, membuat mind mapping untuk mengingat beragam jenis informasi. Kedua, berhati-hati dengan mata kuliah electives. Meski SKS-nya paling kecil, bagian ini adalah yang tersulit untuk dilewati. Ketiga, menjaga motivasi mengerjakan tesis dengan mencari kontribusi pribadi yang unik. Dan mempertahankan perilaku positif dan optimisme dalam kelompok untuk memotivasi grup agar terus bekerja meski di bawah tekanan. Challenging, but we need to build a bridge between now and yet. Nah itu video dari Astrid, alumni Erasmus University tahun 2013. Jadi ini buat para calon student siap-siap ya uh, kumpulin foto sebanyak-banyaknya, bikin video dokumentasi sebanyak-banyaknya. Dan Nufiknesel sih biasanya ngadain lomba, bukan cuma buat alumni aja, tapi juga buat pelajar di Belanda. Jadi kita pengen uh, pengalamannya ini bisa dibagikan buat calon pelajar uh, nanti. Uh, sudah tiga video berturut-turut, mudah-mudahan sudah agak refresh uh, kepalanya dan uh, bisa menerima materi yang akan disajikan oleh Vidi. Vidi udah siap bahannya. Nah, Vidi ini akan uh, memberikan presentasi tentang studi dan tinggal di Belanda. Presentasinya, oh ini ada yang protes, nih, sebentar saya lihat di chat, uh, apa namanya videonya ada yang berhenti katanya ya. Untuk yang tadi videonya sempat tersendat atau berhenti, nanti kami akan uh, Posting semuanya di Studi di Belanda the YouTube. Jadi at Studi di Belanda YouTube-nya jadi bisa dilihat di situ videonya. Nah video udah muncul nih, siap fit bagian ininya. Jadi nanti kita akan bagi dua per, apa namanya dua sesi. Sesi pertama ini sebelum keberangkatan ya fit ya sampai Welcome to di Belanda. Terus nanti besok kita akan uh, lebih kepada saat belajar di Belanda. Gitu nggak? Ya fit. Fit coba tes Benar. suaranya teman-teman, ya. halo, terdengar suara saya ya? Siap mantap, aku mute punya punyaku ya. Terdengar suara saya. Oke. Okay. Oh ya, sebentar buat okay. teman-teman nanti teman -teman. mau okay. bertanya boleh lewat chat ya. Ya jadi yang mau bertanya boleh. silakan lewat chat. Di sini ada banyak teman-teman Neso yang gabung. Jadi nanti kalau dilihat di partisipan itu ada yang nama depannya Nufik Nufik Neso, mereka akan bantu jawab lewat chat. Tapi nanti di sesi selesai video presentasi juga akan ada. Sesi khusus untuk tanya-jawab, tapi cuma 10 menit. Jadi kalau mau ditanyain sekarang boleh, nanti siapa tahu teman-teman yang lain bisa jawab. Nanti Fidi juga bisa jawab okay. uh, pakai suara ya Fida. Silahkan Fida, aku mute ya. Oke, okay. baik teman-teman selamat sore Sobat Neso sekalian. Uh, nama saya Fidi Naufal, Uj ulang lagi ya. Uh, saya merupakan Student Counselor dari Nufik Neso Indonesia. Di sini saya nggak sendiri untuk mempresentasikan hari ini, uh, Uh, apa namanya ya saya prestasi sendiri tapi ada saya juga ada itu dengan Nufik uh, teman-teman dari Nufik nih so yang lainnya saya sebutkan super satu ya yang sudah hadir di sini ada sorry ada Dito ada Emmy ada uh, mbak Yeni ada juga Wahyu dan juga tadi ada kalau nggak salah ada Sita juga ya. Uh, dan kami akan bersedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi, teman-teman, daripada nanti lupa kalau misalnya ada sesuatu yang pop out pop up di uh, pikiran teman-teman mengenai hal yang perlu ditanyakan silahkan ketik aja nanti kalau misalnya pertanyaannya relevan itu bisa dibantu dijawab oleh teman-teman Dufik dan selainnya tapi kalau misalnya kira-kira kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan mengkurasi beberapa pertanyaan yang kira-kira patut nih diketahui oleh teman-teman semua nanti kita akan show di waktu yang singkat 10 menit untuk uh, memperlancar uh, koneksi internet ya yeah, seperti uh, teman-teman saya uh, tahu mungkin kalau saya memakai uh, provider dari pelat merah ya dari pemerintah jadi agak lambat mohon maaf uh, jadi saya akan mematikan video saya dan fokus kepada suara saja oke ya teman-teman sudah terlihat ya presentasi studi uh, di Belanda presentasi ini akan uh, berfokus kepada informasi pra keberangkatan ya, yang uh, per, diantaranya adalah uh, bagaimana caranya teman-teman mengurus entry visa dan juga sampai teman-teman uh, berangkat ke Belanda atau enggak uh, uh, check in di bandara uh, Sunah hatta nantinya. Dan teman-teman in, uh, informasi kali ini spesial karena ada beberapa additional measures yang termasuk ke uh, ke uh, presentasi kali ini terkait dengan informasi mengenai uh, kondisi pandemi Covid-19. Oke, okay. saya akan memulai dari Belanda. Teman-teman di sini pasti banyak banget dong yang baru pertama kali ke Belanda. Bener nggak? Pasti bener ya. Kayak gitu aku akan kayak apa namanya perkenalkan dulu nih secara singkat mengenai Belanda. Belanda melalui quiz. Uh, aku pengen mengetahui nih uh, seberapa tahu sih teman-teman mengenai Belanda. Tadi di awal kita sudah sih uh, apa namanya mendengar beberapa informasi ya tentang jumlah provinsi dan lain-lain. Nah ini ada info-info menarik yang mungkin teman-teman perlu ketahui dan mungkin atau enggak teman-teman juga udah tahu. Oke, okay. suara saya putus-putus ya. Oke, okay. kayaknya. Suaranya putus-putus. Oke. Okay. Um, Oke. Okay. Ini kayaknya emang beberapa orang aja. Uh, jadi aku tetap lanjut aja ya, teman-teman ya. Kalau misalnya putus-putus, mohon maaf gitu. Nanti kita uh, rekamannya akan kita kirim juga ke teman-teman uh, sekaligus juga slide-nya. Pertama, aku mau tanya tentang kuis uh, yang pertama. Nanti ada hadiah juga kalau teman-teman uh, yang menjawab dengan benar. Where does the Netherlands name derived from? Jadi dari mana nama Netherlands itu berasal? Cluenya adalah aku akan uh, Netherlands itu terbagi menjadi dua kata ya. Terdiri dari uh, maksudnya uh, berasal dari dua kata. Ini jawabnya bebas. Nanti aku akan pilih jawaban yang paling mendekati. Um, Ada yang jawab Mutiara, Netherland. Neither berarti enggak dua-duanya. Asia menjawab flatland atau tanah datar. Sepertinya aku dapat uh, jawabannya. Uh, jadi netherland berarti dari kata nether, yaitu low lying, juga land atau region. kayak gitu. Ini uh, pertama kali disebut oleh uh, negeri uh, sebutan ini muncul di uh, zaman kaisaran suci Roma. Yang uh, dia menggambarkan di literasinya, Netherlands adalah sebuah uh, tanah yang sangat rendah dan juga surface-nya itu sangat datar sekali. Yang pemenangnya adalah Asia ya tadi ya. Wah Asia udah dapat dua hadiah nih. Tadi dari quiz etc satu sama dari sini satu. Oke okay, pertanyaan yang selanjutnya, where does uh, Her Majesty Queen Maxima originated from? Dari mana asal Ratu Maxima? Wow, udah ada yang jawab nih yang benar. Yang pertama kali jawab siapa tadi? Boy Novianus. Oke, okay, benar sekali teman-teman. Um, Ratu Maxima itu berasal dari Argentina. Jadi uh, dia dinikahi. Uh, Pangeran Willem Alexander pada saat itu sebelum menjadi raja dan langsung menjadi putri mahkota lalu dia menjadi queen of consort atau uh, ratu pendamping raja pada saat itu ya pada saat uh, King Willem Alexander naik jadi raja. Dan yang terakhir, yang terakhir. In which municipality atau city is the small Airport located? Oke, okay. yang jawab Amsterdam, ada yang jawab Amselveen. Oke, okay. sampai sekarang belum ada yang benar. <laughs> North Holland itu provinsinya, Amselveen. Oke, okay, wow, ada yang benar satu yaitu Jonathan Christopher Joshua. Selamat ya, benar banget. Jadi um, Skipper Airport itu terlep, uh, terletak di Harlem Meer. Uh, Oke, okay. Harlem merupakan kota uh, atau municipality yang terletak 15 km dari uh, petengah kota Amsterdam, gitu. Jadi uh, seperti uh, suburbnya Amsterdam, tapi bukan di Amsterdam uh, dan uh, kementenya atau Pemdanya itu masuk di kementer Harlemmer. Oke, okay. banyak banget fakta-fakta uh, uh, unik mengenai Belanda. Yang pertama adalah satu pertiga wilayah dari Belanda adalah uh, di bawah permukaan laut, ya, teman-teman abis itu juga ada sekitar seribu uh, windmills atau kincir angin di Belanda makanya Belanda disebut negeri kincir angin. Uh, Belanda juga merupakan uh, biggest flower exporter atau exporter uh, bunga tersar di dunia dan juga di Amsterdam saja. Ya. Amsterdam saja itu kota Amsterdam yang terkenal dengan kanal-kanalnya itu terdapat lebih dari 1200 uh, jembatan. Uh, fast fact yang lain bisa terlihat di sana orang Belanda merupakan yang tertinggi di dunia dari segi postur ya uh, di Belanda itu sangat populer uh, masih populer untuk home birds atau melahirkan dari rumah itu benar-benar sangat populer sampai sekarang uh, Dutch own more the uh, Dutch own more bicycles than any other country in the world bahkan di Belanda itu uh, jumlah orang dan jumlah sepeda itu banyakkan jumlah sepedanya kayak gitu abis itu Highest population density in Europe dan juga yang terakhir adalah fakta uniknya orang Belanda itu kalau misalnya cipika-cipiki kalau misalnya bertemu orang sampai tiga kali tapi tahun ini atau enggak pada awal tahun ini ini tidak terjadi lagi karena karena penyebaran virus corona tidak ada lagi orang Belanda yang cipika-cipiki tiga kali kalau misalnya teman-teman berangkat dan lihat nanti secara langsung. Beware of the trap. Di situ ada gambar kereta, teman-teman. Ada suatu uh, dari dua uh, coach kereta itu ada ada sebuah perbedaan. Kalau misalnya teman-teman di sini dilihat di Zwolle yang itu Liward dan, dan di sini kre, walaupun kedua, ke, 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 kereta kedua nyambung tapi fakta uniknya adalah di dua kereta yang nyambung itu belum tentu pergi ke destinasi akhir yang sama. Ini teman-teman uh, perlu hati-hati juga pada saat pertama kali mendarat ke Belanda karena belum tentu kereta yang berjalan bersamaan itu memiliki destinasi yang akhir yang sama. Misalnya uh, jalan yang Zwolle dan Leeuwarden ini uh, yang penjauh itu kadang-kadang uh, tertera di papan pengumumnya ini merupakan uh, kereta menuju Warden saja. Padahal uh, salah satu gerbong kereta akan berarti hanya sampai Zwolle. Yang uh, dimana yang gelombang bu kereta selanjutnya akan melanjutkan per perjalanan hingga ke dan Jadi teman-teman benar-benar harus perhatikan secara uh, jeli gitu ya pada saat teman-teman naik kereta apakah uh, plang atau papan uh, petunjuk uh, tuj destinasi itu sudah sesuai dengan tujuan teman-teman atau belum. Ini yang perlu teman-teman uh, perhatikan ya. Nih, ini ada beberapa tips kalau misalnya teman-teman juga sebelumnya pernah ikut webinar mengenai dealing with the Dutch. Ada beberapa tips untuk berhadapan dengan orang Belanda. Orang Belanda itu direct banget, jadi kita nggak boleh gampang baperan. Habis itu well planned. Kalau misalnya orang Belanda uh, rencananya meleset dikit aja itu bisa kayak stresnya minta ampun. Make appointment atau afspraak maken untuk membuat janji itu penting banget. Kita nggak bisa kayak bahkan orang Belanda kalau kadang kalau dikasih surprise kayak gitu mereka bisa marah karena itu nggak sesuai sama uh, apa namanya nggak sesuai sama uh, jadwalnya mereka. Hardworking, do it yourself ini kebanyakan seperti itu orang Belanda. Privacy is important of course. Makanya uh, untuk bikin janji itu sangat penting equality between men and women kadang-kadang banyak sekali ibu apa uh, wanita di sana yang menjadi tulang punggung keluarga ya less hierarchy bisa dialami teman-teman memanggil dosen dengan namanya always on time ini benar-benar juga uh, terkait dengan well plan-nya orang Belanda ya and we would like to wish you very congratulations for your admission. sama teman-teman terima di universitas Belanda Sebelum teman-teman berangkat, ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan atau beritahukan pada teman-teman. Apa sih yang sebenarnya kita harus siapkan sebelum kita berangkat dan kira-kira harus ada nih di cabin bag kita sebelum kita berangkat ke Belanda nanti? Before you go, checklist yang pertama, teman-teman harus sudah memiliki MVV Entry Permit. MVV itu singkatan dari Machtiging tot voorlopig verblijf atau authorization for temporary stay entry permit ini ditempel di paspor kalian masing-masing jika teman-teman sudah mendapatkan uh, notifications dari universitas bahwa teman uh, MVV visa teman-teman sudah di approve kayak gitu ya belum tentu teman-teman bisa langsung masuk ke Belanda teman-teman tetap harus mengambil entry visa di kedutaan Belanda Um, bagi teman-teman yang belum uh, menjalankan atau uh, menjalankan proses imigrasi di IND, segeralah mengurusnya dengan universitas karena universitaslah yang berhak untuk mendaftarkan MVV teman-teman ke IND atau Immigration Department dari Belanda. Dan um, Ketika teman-teman sudah di-approve uh, MPV-nya, uh, IND, uh, IND akan memberitahu ke Unisas teman-teman dan Unisas akan memberitahu teman-teman untuk segera mengambil uh, visa atau membuat janji pengambilan visa di kedutaan besar Belanda di Jakarta. Kita lanjut um, untuk mengambil entry visa di kedutaan besar Belanda. Kita harus membuat janji untuk membuat janji di Kedutaan Belanda. Kalian teman-teman bisa cek di bitly visa untuk bisa mem memperoleh linknya ya, untuk link langsung ke website Kedutaan Belanda untuk membuat janji. Kedutaan Belanda buka dari Senin sampai Jumat. Uh, ada perbedaan uh, waktu uh, buka ya untuk pengambilan visa dan teman-teman uh, hati-hati uh, membuat uh, janji ini karena sekarang pembuatan janji itu sangat terbatas jadi tolong um, apa namanya kalau misalnya teman-teman kira-kira udah mepet banget gitu ya silahkan hubungi Novigneso Indonesia untuk kita carikan jalan keluar dan untuk kita hubungkan langsung dengan bagian uh, ke, uh, bagian uh, pembuatan janji di kedutaan sehingga bisa diprioritaskan tapi teman-teman sekarang untuk sekarang mumpung jadwalnya masih banyak silakan bikin janji sendiri di websitenya kedutaan dan sekarang ada pembatasan ya kalau nggak salah karena juga eh, apa namanya pembatasan jumlah orang di dalam eh, compound kedutaan sehingga eh, janji tersebut sangat terbatas sehingga teman-teman silakan cek dulu kalau misalnya teman-teman nggak dapat silakan hubungi Novikneso agar kita bantu dan Ketika teman-teman mengambil visa teman-teman, di -teman, kan nanti visanya itu berbentuk stiker yang akan ditempel di paspor teman-teman ya. Silahkan cek validity dari valid date of the entry. Jadi valid visanya apakah visanya sudah mulai berlaku pada saat teman-teman dijadwal sudah tiba di airport Belanda atau belum? Sehingga kalau misalnya ternyata tidak sesuai ataupun ada ada kendala ataupun Uh, apa namanya air ya human air silakan langsung uh, kembalikan ke bagian uh, bagian visa nanti untuk dikoreksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian atau dokumen-dokumen yang wajib ada di cabin bag teman-teman atau dokumen harus dibawa pada saat terbang ke Belanda nanti. Kita sport dan MVV itu udah jelas itu harus dibawa uh, dan jangan hilang ya teman-teman karena banyak banget kadang-kadang Padahal, tertinggal di uh, pocket pesawat uh, dan lain-lain, jadi kita keep it handy uh, di kantong yang disakuin ataupun uh, kalau misalnya dimasukin tas, jangan di dalam banget. Sehingga, uh, itu tetap bisa handy kalau misalnya, whenever uh, you guys need to show it to the officer, itu kalian teman-teman bisa, uh, bisa ngambil secara langsung, gitu ya. Dan beberapa dokumen yang mendukung alasan studi teman-teman pergi ke Belanda: proof of funding. Deposit atau transfer lisip uh, dari atau enggak scholarship award letter, letter of admission, diploma, translated certificate ini butuh banget juga. Insurance untuk uh, kali ini untuk keberangkatan kali ini insurance penting juga ya karena untuk uh, apa namanya um, di kala kala pandemi ini insurance ini penting banget teman-teman untuk uh, menjamin kesehatan teman-teman. Legalized translations of birth certificate if your birth certificate is bilingual sorry-sorry, uh, ini maksudnya adalah uh, kalau misalnya bersertifikat uh, teman-teman atau akta kelahiran teman-teman itu masih dalam berbahasa Indonesia teman-teman wajib mentranslasinya ke dalam uh, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan juga uh, translation itu atau enggak bukti terjemahannya itu wajib untuk dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Belanda dan untuk melegalisasi untuk Kedutaan Besar Belanda itu butuh juga legalisasi dari Kemenlu dan juga Kemenkumham untuk um, cara-caranya itu udah ada di website Neso, nanti teman-teman bisa melihatnya di sana, tapi kalau misalnya uh, bagaimana kalau birth certificate teman-teman atau enggak, akta kelahiran teman-teman itu sudah bilingual, well. yang dilegalisir itu akta kelahirannya jadi tidak usah di copy atau enggak ditranslate lagi itu cukup akta kelahirannya yang dilegalis insurance tadi aku udah cerita uh, kenapa ini penting banget Biasanya uh, biasanya insurance ini di keberangkatan keberangkatan tahun-tahun sebelumnya banyak sekali uh, universitas atau enggak uh, universitas yang menyarankan atau memperbolehkan untuk insurance ini didaftarkan pada saat teman-teman melapor ke international office pada saat tiba di Belanda ini. Tapi uh, se uh, apa namanya dengan uh, kondisi pandemi ini penting sekali teman-teman sudah insured atau sudah uh, terjamin di uh, dimulai di hari H keberangkatan. Karena apa? Uh, insurance ini banyak sekali uh, aturannya dan salah satu aturan yang uh, dimiliki kebanyakan pihak uh, asuransi Belanda adalah dia tidak akan menanggung penyakit atau enggak disease yang muncul sebelum coverage insurance-nya. Jadi kalau misalnya amit-amit di perjalanan nih teman-teman kayak terpapar gitu suatu virus gitu itu uh, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki insurance teman-teman masih akan insured, teman-teman masih akan uh, apa namanya? teman-teman uh, masih akan ditanggung untuk biaya medications-nya, karena teman-teman uh, terpaparnya pada saat uh, ada di jalanan menuju Belanda di mana insurance itu sudah berlaku dan juga yang terakhir housing certificate atau kontrak uh, ini penting banget juga membuktikan kalau misalnya teman-teman sudah punya housing di sana uh, dengan alamat yang jelas atau enggak manajemen kontak number. Selanjutnya tentu saja uh, uang yang cukup gitu ya atau enggak di dalam bentuk debit card juga tidak masalah gitu ya. Uh, untuk beberapa minggu pertama di Belanda sebelum teman-teman membuka bank account. Ini penting banget enggak kayak gitu. Kira-kira untuk dua minggu 300 sampai 400 euro itu cukup. Kalau misalnya teman-teman membawa uh, debit card dari Indonesia, pastikan itu adalah Go Visa atau masternya untuk bisa menarik uh, dana di ATM Belanda. Dan juga pastikan juga uh, ke banknya masing-masing di sini kalau misalnya kartu teman-teman bisa digunakan di luar negeri. Personal belongings, uh, clothing, bring your jacket teman-teman di sana kalau misalnya menginformasikan di uh, di Belanda itu satu hari, di dalam satu hari saja bisa terjadi uh, empat musim ya kadang-kadang karena kayak uh, cuacanya walaupun predictable tapi uh, apa namanya bisa berubah sewaktu-waktu jadinya jaket itu walaupun teman-teman akan tiba di musim panas itu sangat penting untuk dibawa juga devices mobile phone laptop kamera juga penting untuk dibawa uh, kamera tentunya menjadi pilihan teman-teman ya tapi mobile phone laptop menurut saya itu sudah menjadi uh, bar primer yang perlu dibawa uh, jangan lupa untuk membawa chargernya uh, untuk uh, apa namanya colokan listriknya di Belanda dan Indonesia itu sudah sama personal medications if you have a disease or personal uh, Um, need uh, in need in personal medicines please bring it dari Indonesia. Teman-teman uh, juga perlu membawa buat obat-obatan yang mendasar ya, teman-teman. Kalau misalnya uh, mungkin di sana karena di Belanda itu dokter itu sangat jarang memberikan resep obat. Gitu ya. Kalau misalnya sakitnya bisa sembuh dengan istirahat beberapa hari, kalau bisa uh, orang Belanda atau enggak dokter Belanda tidak akan memberikan resep obat gitu ya. Teman-teman kalau misalnya sudah terbiasa dengan obat-obatan pribadi silakan membawa Nah, ini ada beberapa additional measure nih teman-teman, ada beberapa peraturan tambahan terkait dengan COVID-19 yang perlu teman-teman perhatikan. Kita akan melihat sekarang total cases apa namanya? kondisi sekarang terakhir di Belanda. Jadi kalau misalnya kondisi di di, di Belanda ini cenderung flatten, ya. Jadi, di awal-awal Februari sampai Maret, memang kayak menjulang tinggi kasusnya. Tapi, sampai sekarang, sudah terkontrol. Government juga sudah memperbolehkan untuk traveling intra-Europe dan juga menerima. Student-student uh, dari Indonesia juga, karena uh, government sudah pede dengan uh, apa namanya, kasusnya peningkatannya juga sudah under control. Walaupun pada hari-hari terakhir di sini, di bulan Juni, ada peningkatan sedikit, tapi itu tidak membuat Belanda kemarin melakukan lockdown. Jadi, um, we can say that this under control right now, per 1 Agustus, confirmed case-nya adalah 54.000 dan juga ada jumlah kematian sekitar 6.000. Kayak gitu. Source-nya bisa dilihat, teman-teman di karena di worldometers.info. Nah, uh, per 1 Juli kemarin, travel ban uh, untuk masuk ke Belanda untuk 14 negara anggota non Eropa itu sudah diperbolehkan untuk masuk. So, walaupun Indonesia tidak masuk ke dalamnya, uh, students dari Indonesia masuk ke kategori exceptional menurut EU, yaitu adalah untuk kepentingan studi, student-student dari Indonesia dan juga dari negara lain di seluruh dunia tetap bisa masuk. Jadi teman-teman tetap bisa masuk Belanda jangan khawatir uh, tentunya dengan uh, MVV yang berlaku. Uh, namun uh... Ini ada suatu hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana teman-teman tahun-tahun sebelumnya masih misalnya masih bisa diantar oleh orang tua teman-teman. Nah, orang tua teman-teman untuk sekarang masih tidak diperbolehkan untuk masuk ke Belanda kecuali mau mereka memegang long stay visa ataupun sudah memegang residence permit. Kayak gitu. Jadinya sayang sekali teman-teman kalau misalnya berencana untuk diantar dan orang tuanya belum punya visa itu tidak boleh dulu, termasuk kalau teman-teman orang tua teman-teman sudah mempunyai short stay visa gitu ya, uh, yang apa namanya walaupun berlakunya sampai 2 tahun, 3 tahun itu tetap tidak bisa masuk sekarang, akan ditolak di otoritas bandara uh, jadi um, sayang sekali belum bisa diantar sampai ke pemberitahuan selanjutnya kita akan, uh, Nufik Neso akan selalu update di website-nya Nufik Neso untuk um, uh, jika ada informasi selanjutnya Health screening form is necessary to board the flight to the Netherlands. Jadi nanti teman-teman sebelum uh, terbang ke Belanda, teman-teman diwajibkan untuk print sendiri uh, health screening form atau formulir untuk uh, kesehatan yang akan kita bahas selanjutnya, ada di uh, slide selanjutnya nanti. Wearing a medical mask, penggunaan dari uh, masker non-medis itu diwajibkan untuk penumpang pesawat, di dalam pesawat, dan di beberapa area di area bandara termasuk areanya area check-in security, board processes, dan booking nah ini juga teman-teman sangat penting bagi teman-teman untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum studi teman-teman dimulai atau setelah teman-teman tiba di Belanda nanti dan kami dari Neso Indonesia sangat menyarankan teman-teman untuk mengambil tes PCR dan juga beberapa uh, medical check up seperti aortorex, uh, blood test atau darah rutin dan CRP. Untuk uh, tes PCR ini sebenarnya tidak diwajibkan di otoritas Belanda, bandara Belanda. Yang diwajibkan hanyalah health screening form tadi. Tapi lagi-lagi uh, berbicara mengenai asuransi. Kalau misalnya teman-teman ingat tadi saya uh, apa namanya? Teman-teman, uh, uh, ingat, saya tadi menyebutkan kalau misalnya banyak asuransi Belanda yang tidak menanggung. Kalau misalnya teman-teman uh, terpapar sakit sebelum asuransi tersebut berlaku, tes-tes ini, tes PCR ini akan membuktikan kalau misalnya sebelum teman-teman berangkat ke Belanda, saya ke dalam keadaan sehat. Jadi, kalau misalnya terjadi perdebatan nantinya mengenai insurance, uh, apa namanya, uh, mengenai insurance uh, dengan insurance, kalau kalau insurance yang nggak mau menanggung teman-teman bisa bukan dengan insurance yang berlaku pada hari hak keberangkatan dan juga bukti pcr teman-teman sudah sehat sebelum keberangkatan jadi itu bukti merupakan teman-teman terpapar pada saat sana atau pada saat perjalanan pada saat uh, insurance tersebut telah berlaku jadi teman-teman uh, tetap akan ditanggung oleh asuransi oh iya untuk uh, 15 days warm quarantine after arrival di Indonesia ini wajib nggak sih seben, uh, sebenarnya teman-teman ini wajib uh, tapi uh, Uh, untuk uh, pelaksanaannya itu merupakan tanggung jawab dari teman-teman masing-masing. Jadi tidak akan ada sanksi, tidak akan ada kontrol di mana teman-teman uh, di mana teman-teman melakukan kuarantin uh, itu. Ini juga kuarantinnya uh, untuk tempatnya juga tidak disediakan pemerintah, teman-teman silakan melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing dan teman-teman hanya boleh keluar nanti pada saat uh, groceries. Tapi tidak akan ada kontrol dan ini lebih kepada tanggung jawab kepada diri teman-teman masing-masing. Health Screening Form. Nah, ini bentuk Health Screening Form dari pemerintah uh, Belanda, teman-teman. Uh, dan ini bisa di uh, download di bit.ly/ipjuli2020. Yes. Dan di sini sebenarnya isinya adalah uh, symptoms yang menunjukkan coronavirus. Jadi, kalau misalnya ada demam, batuk, dan lain-lain, uh, apa namanya, uh, mampet hidungnya, gitu, misalnya meler, dan lain-lain. Kalau misalnya ada satu saja yang teman-teman uh, diisi yes, gitu ya, teman-teman tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke pesawat di Belanda, uh, untuk menuju ke Belanda. Jadi, teman-teman, uh, syarat uh, atau enggak saran dari kami uh, untuk menjaga kesehatan sampai sebelum keberangkatan kita ke Belanda. Karena satu saja uh, gejala COVID-19 muncul walaupun itu belum pasti COVID-19, teman-teman tidak akan boleh untuk masuk ke uh, pesawat untuk, untuk boarding ke Belanda. Gitu. Nah. Ini merupakan aturan dari Household quarantine. Stay at your accommodation for 14 days. Uh, Akomodasinya tadi saya bilang ditanggung oleh pemerintah. Jadi benar-benar ini accommodations teman-teman uh, untuk keluar untuk membeli Uh, grocery shopping atau membeli uh, belanja kebutuhan sehari-hari itu masih diperbolehkan. Dan ketika 14 hari atau enggak setelah itu, bagaimana kalau misalnya teman-teman um, merasa sakit atau teman-teman kalau teman-teman udah sanggup lagi nih, udah enggak sanggup lagi? Um, Uh, bangun uh, apa-apa silahkan uh, telepon 112 kayak gitu kalau misalnya ini merupakan nomor darurat di uh, Belanda sama ya seperti nomor darurat di Indonesia dan ini merupakan basic rules untuk semuanya hygiene please uh, wash your hand often Cuci tangan yang banyak kalau misalnya um, bersin bersin ke siku teman-teman nih saya tunjukkan ya kalau misalnya bersin ke sini teman-teman Kayak gitu, itu benar-benar um, diperhatikan gitu. Kalau misalnya uh, teman-teman, ya pasti nggak ada sanksi khusus untuk itu. Kalau misalnya bersin, kadang-kadang kita bersin aja. Tapi kalau misalnya be as conscious as possible untuk uh, masalah bersin ini, use paper tissues. Uh, uh, kita bawa tisu kemana-mana. Untuk uh, kalau misalnya bersin, kita bisa tutup juga. Uh, uh, kita menghindari namanya berjabat tangan atau cipika-cipiki. Kalau misalnya teman-teman perhatikan nanti di Belanda sekarang udah ada lagi orang yang kayak ber berjabat tangan atau nggak cipika-cipiki dan siap orang kayak menjaga jarak minimal 1,5 meter satu sama lain dan uh, masker penggunaan masker ini wajib uh, untuk digunakan di transportasi publik jadi kalau misalnya tidak nanti akan ada denda sekitar 90 euro yang teman-teman harus -teman bayar kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan masker di transportasi publik nah ada uh, ya tadi uh, satu ada rule atau aturan yang mewajibkan teman-teman untuk stay 1,5 meter berjarak dengan orang lain ini uh, wajib uh, diperhatikan dan juga diterapkan ya teman-teman dan kalau misalnya uh, terjadi suatu keramaian tiba-tiba gitu ada apa-apapun gitu teman-teman lebih baik hindari dari sekarang juga untuk informasi yang lain bisa dilihat di bit.ly/ipjuli2020. Selesai presentasi dari saya. Saya mengucapkan fine rise atau selamat apa ya, finest bahasa Indonesia-nya apa ya? Kalau misalnya di bahasa Inggrisnya safe journey atau fine journey ke Belanda, semoga tidak ada sesuatu hal yang Kenapa? Titi DJ bahasa Indonesia. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Hati-hati <laughs> di jalan ya, teman-teman. Semoga selama sampai tujuan dan selama belajar di Belanda. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini ada banyak banget pertanyaan, ada yang udah dijawab, ada yang enggak, saya pusing. <laughs> Takutnya nanti ada yang enggak kejawab. Jadi gini deh, kita neso ambil kebijakan. Um, semua pertanyaan akan dikumpulkan terus nanti juga kita akan bikin jawaban tertulis juga uh, Di akhir acara Freedep jadi ini jadi mungkin bisa dibahas dengan alumni juga Dengan uh, dari dari banyak sesi itu ya Vidya karena kita memang waktunya terbatas banget Terus uh, yeah. kita sampai jam berapa harusnya jam 4.30 ya? acara pre-dep ini harus yeah, ya. ini udah habis hasilnya, tapi gak apa-apa kita tambah. Tapi, tapi gak apa-apa, kita, 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 kita kasih uh, uh, pertanyaannya. Saya saya ini cap cip cus aja ya, uh, yang yang mana yang mau di, uh, di ini. Yeah. Tadi saya lihat ada beberapa yang nanya soal birth certificate, ini salah satunya. Dari Universitas Erasmus tidak ada requirement ter terkait legalisasi ya untuk birth certificate. Kira-kira dibutuhkan atau enggak? Vidi mau jawab? Mbak Inti aja udah lebih pro terhadap bersertifikat kayaknya ya. Jadi gini, aturan bersertifikat itu sebetulnya uh, tidak berlaku untuk semua negara. Jadi ada negara-negara tertentu yang memang akte lahirnya harus dilegalisir, dan Indonesia itu termasuk salah satunya, gitu kan? memang ya, uh, ada yang wajib, ada yang enggak. Nah, karena ada yang wajib, ada yang enggak, kita ngebayang dong yang namanya officer, gitu kan? Kadang-kadang mereka nerima, um, oke okay, boleh, kadang-kadang enggak gitu. Jadi itu tergantung untung-untungan. Loh aku bilang. Tapi kalau kita bicara soal resmi atau tidaknya bersertifikat untuk warga negara Indonesia itu harus dilegalisir oleh kedutaan Belanda. Tetapi dalam tanda huruf besar semua, nah sekarang kan ada masalah, kedutaan Belanda bagian konsulernya juga beberapa waktu ini tutup kan? Jadi prediksi aku pribadi sih untuk bersertifikat ini bisa dijadikan tanda kutip ngeles, bahwa memang uh, kita harus berangkat kan kita berangkat kan nggak bisa diundur-undur gitu kan nah ketika nyampe di tempat di Belanda misalnya ketemu sama officer yang kekeh kadang-kadang ada officer yang baik debu kan ini harus disertif harus dilegalisir nih karena kamu dari Indonesia solusinya adalah ya legalisir nggak apa-apa nyusul tapi konsekuensinya dari nyusul itu ketika kita butuh dokumen ya ya berarti mundur gitu kan jadi kayak kalau di kita kita atau stay permitnya jadi mundur karena itu mundur nanti buka banknya jadi mundur juga gitu tapi jadi kalau pertanyaannya perlu atau enggak secara resmi perlu tapi zaman dulu aja sebelum zaman sekarang sebelum ada covid nih ada officer yang bilang perlu ada yang bilang enggak apalagi sekarang udah zaman covid gitu kan kenapa karena sih kedutaan juga tutup konsulernya kan baru buka kemarin Pak visa dan mereka juga memprioritaskan hal-hal yang penting aja jadi eh, saya rasa nih secara personal nih jawabannya bukan official itu untuk yang sekarang sih perlu perlu nggak perlu tapi kalau kalau misalnya sempat ngurusin urusin tapi kalau nggak ya pergi aja yang penting udah diterjemahin itu aja sih kalau 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 menurut saya kalau jawaban perlu atau enggak kalau by the book sih perlu official secara secara itu sih perlu dilegalisir, menjelaskan atau enggak? menjelaskan kok. dan uh, untuk kewajiban melegalisir akte juga terdapat di apa namanya website kedutaan Belanda untuk Indonesia di netherlandsendu.nl uh, Netherlands kayak gitu ya. kalau misalnya orang Indonesia yang akan menggunakan akte kelahiran di Belanda itu wajib dilegalisasi kedutaan uh, Belanda di Jakarta. kecuali ada kecualinya Kecuali kalau misalnya akte kelahiran sebut keluar sebelum tahun 1949, kayak gitu. Tapi nggak mungkin, teman-teman yang berangkat sekarang uh, akte kelahirannya kurang dari 1949, kayak gitu. Makanya uh, kita ambil amannya saja. Silakan dilegalisasi, kayak gitu. Oke, okay, ada uh, dari pen, uh, Antonio Satria Adinugraha. Apakah ada sanksi untuk kar karantina periode 14 hari? Jawabannya adalah tidak ada. Teman-teman, jadi saya juga sudah berkonsultasi dengan pihak Nufik di Belanda kalau tidak akan ada sanksi melalui hal ini. Ini lebih kepada personal responsibility and your your responsibility towards other. Ini banyak sekali kalau teman-teman yang mungkin uh, mepet nih. Jadi teman-teman waktu teman-teman resign dari kantor ke waktu kalian kuliah nih web mepet kurang dari seminggu. Teman-teman misalnya kayak bisa baru bisa berangkat tanggal 1 September dan teman-teman sudah kuliah di 5 September misalnya ya, itu teman-teman silahkan hubungi universitas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman uh, sekarang uh, akan uh, pada saat tiba di Belanda tanggal 2 September misalnya, kalian uh, tetap uh, teman-teman wajib melakukan karantina mandiri. Bagaimana dengan kuliah saya? Apakah saya mungkin melakukan kuliah selama dua minggu pertama secara online atau tidak? Silakan semuanya dikomunikasikan ke unsas teman-teman. Pasti mereka juga mengerti mengenai uh, apa namanya policy ini. Oke, okay. selanjutnya. Ini tentang asuransi. Ubin. I have a questions regarding insurance. I read, yeah. I read earlier that we need to have active policy uh, when we arrive. I am aware that uh, we need a Dutch bank account for it. Could you explain more about this? Nah, jadi teman-teman uh, kita uh, bisa untuk Uh, apa namanya um, apply asuransi dari Indonesia itu bisa ada salah satunya All Insurance dia nggak butuh untuk uh, nggak nggak butuh account ini tapi kalau misalnya teman-teman pesaran silakan tanya insurancenya di sana atau enggak teman-teman at least ya uh, kalau misalnya uh, apa namanya asuransi pilihan teman-teman yang untuk jangka panjangnya gitu ya Uh, butuh uh, apa namanya butuh bank account gitu. teman-teman kalau misalnya nggak mau own ya, kalau nggak mau own insurance misalnya pengen yang lain kayak gitu dan kayak dia nggak bisa kalau misalnya nggak bisa pakai dash bank account, silakan beli asuransi travel dulu untuk uh, untuk dua minggu pertama uh, selama karantina mandiri sampai teman-teman bisa um, buka dash bank account gitu. Mengenai asuransi bahkan dulu saya sih sarankan bukan pas datang, pas pergi karena kita nggak tahu apa-apa kan. Jadi iya. saya sih biasanya nyarankan student untuk punya untuk terinsuransi. Jadi kapan kita tanggal berapa kita pergi per hari itu dan biasanya asuransi itu yang pembayarannya juga metodenya macam-macam ada yang pakai kartu kredit, ada yang bisa invoicing nanti gitu kan. Jadi enggak sebutnya sih enggak hmm. mesti punya bank account mungkin itu Asur, eh, apa perusahaan asuransi tertentu aja sih yang mensyaratkan harus punya eh, apa namanya rekening bank di Belanda. Hmm. Tapi nanti kan ya pasti kita komunikasi sama asuransinya mungkin ketika dia mau bayar terus udah gitu dia minta bank account ya ya bisa gitu loh. Jadi tergantung perusahaan asuransinya sih kalau itu ya. Ya. Oke, okay. selanjutnya terus. Ini soal terkait pandemi COVID-19. RIVM menyarankan untuk Karen ini oh, uh, tidak bergejala. Apakah tersedia PCR, tes PCR mandiri bagi kami baru tiba di Belanda untuk mengetahui kondisi kami masing-masing agar lebih lega menjadi aktivitas setelah tiba di Belanda. Ini aku juga sudah mencari informasinya. Jadi kalau teman-teman melakukan tes PCR mandiri itu dipersilahkan kalau misalnya tiba di Belanda. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki symptoms, uh, tidak memiliki gejala, teman-teman bisa melakukan tes berbayar sebesar 150 euro. Jadi ini teman-teman uh, bisa melakukannya di Belanda juga karena memang ke Belanda juga tidak ada kewajiban itu nggak, nggak ada kewajiban untuk uh, tes PCR ya. Kecuali kalau teman-teman melakukan transit di Uni Emirat Arab gitu teman-teman tetap harus uh, tes PCR ya. Aturannya seperti itu. Um, tapi kami tetap sarankan untuk melakukan tes PCR itu dari Indonesia puluh 72 jam karena tadi masalah asura asuransi itu ya yang tidak mau menanggung kalau teman-teman uh, terpapar sebelum uh, coverage asuransi itu berlaku. Kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman punya symptoms dan teman-teman uh, apa namanya uh, tadi uh, bisa teman-teman punya symptom, teman-teman merasa sakit kayak gitu, teman-teman ya, bisa membuat janji ke nomor yang sudah tadi di share di presentasi untuk melakukan tes di lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau itu biayanya gratis. Kayak gitu. ya. Uh, ini soal asuransi lagi nih. bisa jawab asuransi itu bisa asuransi dari dari itu bisa jawabannya bisa tapi pastikan juga ke kalau itu berlaku di hari H teman-teman berangkat Belanda jadi pas udah Jakarta nih misalnya teman-teman flightnya jam 6 sore gitu ya jam 6 sore dari Jakarta terus tiba di Belandanya besoknya jam satu yang teman-teman tetap berlakunya mintanya dari H, hari H teman-teman berangkat itu jam 6 sore itu Kayak gitu. Jadi make sure aja seperti ini. Tapi kalau udah terlanjur keluar uh, polis asuransinya dan itu nggak uh, apa namanya uh, nggak dari hari hak keberangkatan teman-teman, teman-teman bisa beli asuransi travel dulu. Okay. Berikutnya ya. Tadi udah dijawab sih ketika sama pertama ini. kali sampai Singapore. Oh ya, yeah. official card atau sebaiknya nanti setelah sampai di kota masing-masing. Uh, official card itu. Nah, ini office ship card tergantung office ship cardnya nih. Teman-teman kalau misalnya teman-teman ke tujuannya misalnya pergi ke kota gitu ya. Ke kota yang dari Skipol bisa langsung naik kereta. Kalau teman-teman beli tiket langsung gitu ya di mesin tiket, itu tiket teman-teman itu sudah termasuk office ship card. Jadi uh, tiket yang sementara teman-teman dari uh, misalnya dari Amsterdam Schiphol ke Groningen kayak gitu ya. Kalau teman-teman beli defending machine itu tiket teman-teman udah uh, udah off-ship card uh, kayak gitu. Terus abis itu tapi itu khusus, khusus untuk naik kereta aja ya. Kalau misalnya teman-teman udah turun di Groningen kan abis itu pakai uh, public transport, teman-teman kan belum punya off-ship kartu. tuh. teman-teman harus beli tiket harian kayak gitu atau tiket yang sari jalan ke kondekturnya which is itu bisa lebih mahal. Hal gitu ya tiket per jamnya itu kalau nggak tiga setengah euro nggak pakai office chip card gitu nah um, ada yang prefer seperti itu misalnya prefer kayak teman-teman punya office chip cardnya yang customize yang ada foto sama namanya which is itu takes time juga gitu selama itu belum teman-teman selama itu belum ada teman-teman pakai tiket -ket ketengan itu silahkan teman-teman pakai seperti itu atau enggak teman-teman kalau mau praktis gitu ya dari awal saya aja beli yang official card yang anonymous itu bisa dibeli di stasiun kereta di Skipol. Yang anonimus nanti langsung isikan misalnya 20 euro atau 30 euro untuk teman-teman sampai ke calon kosan teman-teman nanti itu udah cukup gitu misalnya. Harganya yang anonimus itu 7,5 euro terakhir di tahun 2019 kemarin sih. Sekarang semoga belum ada kenaikan ya. Tapi siapkan aja sekitar 50 euro pertama lah untuk uh, misalnya teman-teman sampai ke kota tujuan. Jadi kesimpulannya sih lebih asik punya Ovi chip card di awal kan daripada beli tiket lagi, beli tiket ya. lagi gitu kan. Kalau minimal kalau kita nyasar-nyasar punya Ovi chip card kan tinggal tap 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 gitu <laughs> Enak ya. Iya. Nah, ini ada Atau mau naik Uber? Aja. Itu boleh juga <laughs> <laughs> di awal. Iya, <laughs> males nenteng koper ya. Ini resident permit di KBRI, bukan di KBRI kayaknya yang ambil resident permit ya. Iya. ambil resident permit itu nanti di kantor IND itu nanti teman-teman uh, bisa uh, bisa minta unjuk ke universitas ke international office di mana teman-teman harus mengambil residence permit. Okay. Biasanya sih universitas pas orientasi ini memberikan penjelasan karena kan beda-beda kota, beda-beda. Kadang-kadang mereka juga ada yang di kolektifin sama universitas gitu. Jadi aware aja. Apalagi sekarang kan kasus khusus apakah mereka harus sistem appointment-nya apa gimana itu memang ada baiknya komunikasi sama lokal, sama universitas untuk ambil. Tapi yang pasti bukan di KBRI tapi di IND di masing-masing kota untuk resident permit. Ini maksudnya pertanyaan apa ya untuk membuat janji tersebut? Kayaknya ini dari presentasi video nih. Lakukan pada yang sama untuk mengambil akte dan pengambilan MVV. Kayaknya ini deh. Ini berbeda. Apa namanya? Kayaknya ini satu legalisasi akte dan satu legalisasi mengambil MVV kayak gitu. Untuk pembuatan janjinya itu berbeda. Jadi ada untuk pembuatan janji di website kedutaan kan ada ini ya, ada namanya tuh kayak maksud pembuatan appointment itu apa. Kayak gitu. Itu benar-benar harus dua janji yang berbeda. Yang satu ngambil MVV, yang satu legalisasi akte. Dan kadang itu berbeda, itu kadang nyebelinnya, tapi itulah sistem membuat janji di kedutaan Belanda di masa serba terbatas ini. Gitu. Sebetulnya sih ketika kita sudah mendapatkan janji, coba aja ke konsulernya. Apalagi yang rumahnya jauh-jauh, kita sudah punya janji MVV sekian bisa nggak sekalian legalisir e, akte gitu ya. E, kirim email aja nanti bisa atau enggaknya pihak kedutaan yang akan jawab. Mereka juga kan karena dalam masa seperti ini nggak full staff datang semua gitu kan, ada piket, ada apa. Jadi mendingan e, email untuk pasti bisa atau enggaknya ke kedutaan menurut aku sih. Uh, dan kalau misalnya hmm. mengharapkan bisa terangin aja kondisinya, kenapa gitu? Biasanya mereka juga ini kok mempertimbangkan um, gitu hal-hal personal yang yang uh, jadi alasan kita mengharapkan bareng-bareng. Ini masih soal MPV juga, hmm. apabila MPV di approve untuk waktu tiga bulan apakah bisa extend jika kita belum berangkat sesuai jadwal dan apakah perlu biaya lagi untuk extend ya maaf di um, ini aku belum bisa jawab tapi ini benar-benar harus butuh apa namanya uh, kita butuh penjelasan lanjut dari kb dari kedutaan besar Belanda ya nanti uh, silakan hubungi saya nanti saya kasih uh, apa namanya emailnya dari konsuler itu bisa ditanyakan langsung ke konsuler Uh, atau enggak nanti kan semua pertanyaan kita catetin dan jawabannya kita tulis juga. Nanti kita tulis uh, jawabannya ya. Di, nanti dibagikan semua Q&A ini nih akan di akan direkap nantinya. Eh uh, ini. Seberapa penting kita lapor ke KBRI? Eh uh, dibilang wajib enggak, tapi ada baiknya kita lapornya toh. <laughs> Karena kalau ada apa-apa jadi kita yeah. ya, ketahuan Ya, terus enak gitu kan nggak uh, bisa online sebetulnya sih aku dengar bisa bahkan dari pihak KBRI tuh karena mereka juga datang ke kota-kotanya masing-masing minimal email aja ke KBRI kalau memang kita nggak bisa datang lapor uh, terus nanti minta petunjuk berikutnya aja. Ya di Predep setahun lalu atau dua tahun lalu gitu Mbak aku dengar ada ada aplikasi namanya Aldita untuk lapor diri kayak mm -hmm. gitu sekarang udah by application sih sebenarnya kayak gitu untuk lebih jelas. Tasnya, silakan hadir di Alumni Sharing Sessions karena di sana ada perwakilan PPI dari kota masing-masing. Kita -masing. nanti uh, batanya ke mereka untuk uh, jelaskan untuk aplikasi Aldita ini seperti apa. Tapi uh, saya um, merasa ini sangat penting ya untuk uh, lapor di ke KBRI karena pada saat uh, sekarang uh, di website Kemlu saya selalu uh, apa namanya update terus loh uh, apa namanya berapa sih warga negara Indonesia di luar negeri. Ya, yang uh, terpapar COVID-19 okay, dan uh, KBRI juga berusaha untuk menolong uh, apa mendata dan juga memberi uh, kabar ke keluar kalau misalnya dalam seriously ill misalnya itu itu penting banget teman-teman. Mm -hmm. Balik lagi ke be sertifikat. Berapa Oke, okay, itu ada ya? ini menjawab ada uh, misalnya bisa lapor di paduliwni.kemlu.go.id beranda. Sudah ada linknya ya. Ini soal bersertifikat ini jawab. <laughs> sebetulnya sih bi biasanya sih kopi yang asli yang kita bawa. Jadi kan kan itu prosesnya sangat-sangat <laughs> complicated. Tapi nanti yang asli itu kan ada beberapa cap. Nah itu yang harus dibawa yang ditunjukin. Jadi nggak nggak usah dicopy lagi. Jadi hmm. uh, uh, legalized bersertifikat yang kita bawa. Karena kopi. Jadi satu. Hmm. Orang -orang yang asli sebetulnya yang kita bawa ya. Ya. Yeah. Jadi gini, uh, yang yang as kalau misalnya teman bersertifikat teman-teman itu uh, bilingual, kan yang dilegalisasi si aktenya kan itu bawa satu aja, nggak usah dikopi. Kayak gitu. Kalau mesti kopi bikin wucuk jaga-jaga, kalau hilang ya silakan. Kalau misalnya teman-teman yang akte uh, aktenya yang bahasa Indonesia aja, kan itu ditranslate kan ke dalam bahasa Inggris. Yang translate-nya itu teman-teman yang dilegalize itu yang cap basah yang cap basah sworn translernya, itu yang dilegalis dan teman-teman cuma butuh itu aja satu Tuh. kayak gitu hmm. ini ada pertanyaan baru nih, sekarang sudah digital, tidak di print lagi. Baru tahu nih aku lahirnya udah lama jadi masih punya print. Uh, jadi di print yeah. lalu dilegalisasi. Yang legalisasi yeah. loh bukannya di di Dukcapil tapi kedutaan. Dan untuk dapat uh, legalisir kedutaan itu ya otomatis harus dapat legalisir dari Deplu, dari kehakiman dan dari di Dukcapil. Jadi betul di print dilegalisasi lagi. Itu bener nggak jawaban aku? Ya, jadi kemarin ada pertanyaan juga mengenai ini. Katanya kayak duca, du, ada pertanyaan atau enggak ada pernyataan dari capil sekarang udah nggak perlu di legalize nih karena udah ada uh, apa namanya? ada barcode-nya atau ada ya unique code-nya, QR code-nya yang menyatakan ini asli gitu ya. Kalau misalnya ini asli enggak uh, usah di lagi kayak gitu. Namun uh, tadi kan Uh, itu kan di mata Kemenkumham aja belum tentu di mata Kemenlu itu asli makanya Kemenlu biasanya butuh dari Kumham tapi kalau misalnya uh, apa namanya sebenarnya kedutaan Belanda itu cuma butuh legalize dari atau legalisasi dari Kemenlu aja kalau misalnya kalian maju ke Kemenlu dan itu nggak perlu di legalize sama Kumkumham itu udah cukup sebenarnya untuk dibawa ke kedutaan Belanda asal ada kayak legalize dari nya. kayak gitu tapi aku nggak yakin kedutaan Belanda bisa mengakses si QR code itu kayak gitu Selanjutnya, pertanyaannya masih banyak. Kita kasih sampai ini masih legalisasi. Apakah ada masa berlakunya? Enggak paling sih lima tahun sih, karena kan yang mendatangkan itu expirednya lima tahun ya. Ini aku juga nggak jelas sih, tapi kayak waktu aku pernah baca di apa namanya di website kedutaan Belanda. Uh, dia emang butuh uh, legalisasi dari Kumham sama Kemlu Dia nggak peduli legalisasi itu dari tahun berapapun Kalau misalnya di mata dutaan Belanda sih seperti itu Tapi menurut aku jadi sih gini, gak ada jadi sih Jadi gini gini, 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 gak Jadi kan gini kata-kata legalisasi itu kan tulisannya gini Saya dengan ini menyatakan orang yang mendatangkan legalisir ini adalah pejabat yang syah Itulah kurang lebih kata-katanya kan Nah pejabat itu biasanya tuh berlaku tuh lima tahun kan ada pergantian atau apa Makanya ketika kita punya akte kelahiran itu kita kadang-kadang harus bila, minta kutipan dulu. Jadi misalnya saya lahir tahun 75 mau legalisasi akte, saya harus minta kutipan dulu. Orang officer kita ada yang ngerti, ada yang enggak. Ada yang bisa langsung ngutip, ada yang bilang enggak bisa dikutip kalau enggak hilang. Akhirnya orang kebanyakan orang-orang yang sekolah Belanda tuh biasanya lapor aktenya hilang, terus udah gitu dikutip. Nah, pejabat yang berwenang kan udah ngecap nih. Nanti si Kumham bilang oh pejabat yang ini berwenang cap lagi, e, Kemenlu juga bilang yang di Kumham juga berwenang lagi nak. Nah si cap yang Kemenlu ini di kedutaan, biasanya sih mereka tuh ngirim spesimen cap itu setiap ada pejabat baru ngirim, pejabat baru ngirim gitu. Jadi ya lima tahun sih biasanya jaraknya. Nah setelah dicap kedutaan ada masa berlakunya sih enggak sih, enggak, 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 enggak. Ini pokoknya kita udah punya yang dilegalisir rebutan, enggak ada, enggak ada lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang udah dapat legalisasi 20-20 berangkat dua ya masih bisa sih. Eh, uh. ini uh, kata mereka nggak perlu berarti nggak perlu ya udah kalau kalau punya email kayak gini simpen aja emailnya <laughs> jadi nanti kalau misalnya ada officer yang bilang perlu karena by the book tuh perlu gitu loh tapi kalau misalnya karena mungkin mereka situasi seperti ini atau apa jadi nggak apa-apa pegang aja emailnya nanti jadi ini tuh landasan buat kalau misalnya diminta di kemudian hari ini kembali ke office chip card betul Oke. jadi kalau kita udah Tadi punya office chip card ada Nggak uh, usah beli tiket satuan lagi, tinggal isi aja. Uh, apa namanya, sesuai uh, pulsanya, kayak apa ya? Kreditnya kayak gitu. Nanti kita tinggal tap in, tap out, nanti ngurang sendiri sesuai dengan jarak yang kita tempuh. Oke, okay. uh, ini apa ini? Tadi kayaknya ada, tadi katanya, we're able to take our. Ini ada penjelasannya, mungkin tadi presentasi video ada yang kurang jelas di sini. Iya, yeah, jadi kalau misalnya kalau kartu debit teman-teman sudah ada Visa atau Mastercard-nya, itu bisa diambil di ATM manapun di sana. Tapi make sure ke teman-teman bank di sini, bank di Indonesia yang menyerbitkan kartu tersebut kalau misalnya ini udah bisa digunakan di luar negeri, teman-teman. Gitu. Ini dari penjelasan video juga. Iya health screening form berarti hanya form untuk diisi ya bukan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit. Iya benar teman-teman jadi teman-teman yang isi sendiri dan ini um, kemarin saya sudah uh, riset ternyata tidak semua maskara memberikan untuk health screening form ini jadi teman-teman harus print sendiri uh, amannya. Gitu. Ini kembali ke asuransi nih, ini kasus jadi aktifnya baru 1 September berangkatnya pertengahan Agustus. Harus uh, sa apakah saya diharuskan ya. memiliki asuransi? <laughs> Harus atau enggaknya ya mestinya sih punya. Karena kalau misalnya kita di sana enggak yang kena ininya ya kita juga bukan yang kena dampaknya kan. Uh, kalau di Belanda enggak punya asuransi pas kita lagi di Belanda terus kena sial terus ketahuan enggak punya asuransi kita kena denda sih. Kena penalti toh? Jadi mendingan tadi kata Vidi ya kita at least ya. punya Jadi, uh, Silakan beli travel insurance. Mbak kita batasi aja kali ya sampai 16 lima. terakhir deh kayaknya ya. oh, enggak lima menit empat menit kita bisa okay. bisa. <laughs> Oke, okay, memastikan lagi untuk treatment COVID-19 bisa di cover sama NLGov kalau kita punya symptoms. Kalau kita punya symptoms yang di cover hanya PCR testnya aja. Gitu. Kalau misalnya untuk treatmentnya itu tetap oleh asuransi. Kayak gitu karena sistem asuransi di sana uh, sudah uh, sudah sangat advance ya kayak gitu sehingga uh, apa namanya care-nya itu dari asuransi kalau teman-teman punya uh, udah terpapar dan juga sakit dirawat itu dari asuransi kalau teman-teman uh, kecuali kalau teman, teman punya symptoms dan ingin membuat janji untuk PCR itu bisa PCR-nya bisa ditanggung gratis dengan pembuatan janji di uh, center tes yang ditunjuk oleh pemerintah kayak gitu. Ini kembali ke akte kelahiran. Saya bisa minta link nggak menyatakan akte lahir sekarang tidak perlu dilegalisir. Nah itu, jadi info resminya tuh nggak ada yang bilang akte lahir tuh nggak perlu dilegalisir yang ada untuk jadi info resminya untuk beberapa negara berikut akte kelahiran harus dilegalisir oleh kedutaan. Nah Indonesia tercantum di negara itu. Jadi tidak ada link yang menyatakan akte lahir tidak perlu dilegalisir. Namun ada beberapa rekan yang dari universitas bilang tidak perlu atau langsung ke kementenya bilang nggak usah. Jadi, paling yang kita pakai pegangan email personal itu kan, jadi kalau ada apa-apa, ya kita cuma pakai itu. Tapi informasi resmi sih, sampai sekarang masih perlu dilegalisir, gitu loh. Terus, uh, ini tanya lanjutan. Jadi, kalau akte kelahiran saya dalam bahasa Indonesia, harus dibawa saat terbang satu yang sudah dua tiga rekomendasi. Oh gini, gini. Jadi akte kelahiran kita kan biasanya misalnya katakanlah kutipan tuh bahasa Indonesia semua. Kutipan tuh sebetulnya ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang ada yang dua bahasa. Katakanlah eh, tempat kota kita ngutip itu di sudut capilnya belum punya dua bahasa, berarti masih bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Nanti yang bahasa Indonesia itu dilegalisir ke tadi di sudut capil eh, hukum. Hukum dan Ham Kementerian Luar Negeri setelah dapat cap Kementerian Luar Negeri bawa ke kedutaan itu kan semuanya masih pakai bahasa Indonesia tuh cap-capnya setelah dicap di kedutaan itu baru dilegal uh, di terjemahkan dalam bahasa uh, Inggris yang saya terjemahkan biasanya kedutaan akan minta legalisir lagi apa penterjemah tersumpahnya itu terdaftar di kedutaan itu si aturan kedutaan yang resmi jadi urutannya tuh semua harus di Ketahui sama kedutaan, tetapi kalau misalnya dari kedutaan, eh, kita misalnya kita udah punya dua bahasa, terus dilegalisir sama kedutaan. Terakhir, terus kita nggak legalisir lagi, nggak apa-apa gitu. Bahkan dulu ada teman yang tanya, "Ini saya udah dua bahasa yang tanya ke kedutaan nih, eh, udah dua bahasa. Apakah perlu dilegalisir atau eh, perlu diterjemahkan atau enggak?" Jawaban dari pihak kedutaan saat itu adalah eh uh, ya harus diterjemahkan karena cap-capnya itu masih dalam bahasa Indonesia. Jadi cap-cap dari Kemen Kemenlu, cap dari Huk Hukham itu masih dalam bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya sih nggak perlu sampai segitu-gitu pada prakteknya ketika kita udah ada akte yang ada bahasa Inggris, ada cap kedutaan, udah cukup. Gitu. Bahkan ada beberapa yang salah, salah apa salah prosedur. Jadi jadi dia itu akte kelahiran, dia nggak nggak di disduk capil di di ininya di apa namanya di legalisirnya dia legalisirnya di langsung diterjemahkan ke penterjemah tersumpah. Nah si dia bawa ke hukum ham hukum ham itu cekrek oh ya penterjemah tersumpahnya terdaftar di hukum Nah habis itu terus di kemlu yang kemlu bilang tanda tangan yang tanda tangan di kem terdaftar terdaftar di kemlu Habis dari kemlu dibawa lagi ke kedutaan kan Habis dibawa ke kedutaan, kedutaan kan cuma legalisir cap kem lu aja. tapi sebetulnya prosedur di awalnya salah gitu. di awalnya yang dia legalisir tuh bukan si disdukcapil sebetulnya e, penerjemah tersumpah. tapi apakah itu berlaku? berlaku. yang penting akte kelahiran diterjemahkan dan sudah dilegalisir kedutaan Belanda. gitu. itu kata-kata di aturannya itu gitu loh. jadi e, dan dan orang itu selamat pakai pakai yang penting akte kelahiran dia udah dilegalisir. jadi kembali ke pertanyaannya mana yang harus dibawa yang dibawa adalah dokumen asli yang ada cap kedutaannya gitu ya mudah-mudahan jawab ya, Ante, ya. Hmm, ya rumah uh, sakit teman -teman waktu berbeda, untuk sesi tanya habis sudah habis <laughs> untuk tes medical check up adalah okay. ini satu ya terakhir di malaysia uh, untuk ya. tes medical check up Oke, untuk uh, untuk PCR Poly, uh, polymerase chain reactions itu silakan uh, apa namanya saya mendapatkan info dari uh, dari satgas covid 19 uh, katanya hanya boleh dari rumah sakit yang direkomendasikan pemerintah sampai sekarang jujur saya tidak belum pernah menemukan kayak listnya itu ada di mana aja tapi di situ dijawabnya kayak PCR wajib dari rumah sakit yang direkomendasikan pemerintah dan apa namanya keluar uh, apa namanya dia mengeluarkan hasil yang berbahasa Inggris. Kayak gitu, uh, apa namanya? Tapi sampai sekarang juga saya belum menemukan listnya itu di mana aja, kayak gitu. Tapi kami akan be bekerja untuk mencari itu semua dan mau mengabarkannya kepada teman-teman. Untuk medical check up yang lainnya, kayak toraks dan lain-lain, silahkan di rumah sakit manapun yang bisa uh, apa namanya mengeluarkan hasil dalam bahasa Inggris. Kalau ini nggak masalah. Kalau misalnya PCR-nya tadi hanya harus yang direkomendasikan pemerintah. Mm -hmm. Oke. Okay. Kita harus sedehi karena udah. <laughs> Udah lewat dari hampir setengah jam lewat dari waktu yang ditentukan. Ada puling dulu ya, apakah Vidi uh, bisa di-share uh, acara ya. hari ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau enggak? Kalau enggak, apa yang kita bisa perbaiki untuk sesi? Karena kita masih punya beberapa sesi ke depannya, uh, dan yang oh, kebanyakan mau bisa share enggak? Mau <laughs> pulingnya bentar. Dan yang pertanyaan yang enggak kejawab jangan khawatir, kita masih punya besok buat tanya jawab lagi sesinya. Terus bisa pertanyaan lebih detail lagi sama alumni dan pelajar yang sekarang kalau pelajar kan lebih update, lebih 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 sesuai ya waktunya. Jadi nanti kita ada sesi dengan alumni dan pelajar di di tanggal 2 3 4 5 gitu. Mana surveinya Moli? Eh uh, tunggu sebentar. Nah. ya, Sebentar, baik-baik ya oke, baik, baik. Nggak sabar. Iya. Silakan diisi sudah bisa. Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah. Halo, sudah. Mbak. Silakan. Ya, udah kelihatan sudah, sih. Sudah. Sambil, sambil tunggu teman-teman yang yang jawab yang okay. ini aku coba. Cabai sambil ngisi waktu yang uh, apa namanya ngisi. Nih ada terakhir, um, kalau boleh bantu jawab uh, kemarin saya sempat mulai legalisir ke Kemenhumkam. dia nggak mau terima karena belum ada legalisir di Stuk Capil, terus nggak bisa legalisir Kemenlu karena belum ada legalisir dari Kemenhumkam. betul. Jadi memang urutannya apa sih yang mau kita legalisir gitu loh. Nah ketika orang yang saya ceritain tadi salah yang dia legalisir adalah ternyata tersumpah dia itu. Waktu itu pakai sistem online Legalisir online di Kemenhumkam Aku aja belum tahu karena belum pernah ngalamin sendiri Cuma dengar ceritanya Jadi dia lihat list penerjemah tersumpah di Kemenhumkam Dia klik penerjemah tersumpahnya itu Jadi yang dia legalisir itu penerjemah tersumpahnya Bukan di Siduk Capil Tapi yang benar aturannya adalah Di Siduk Capil baru uh, hukum dan HAM Habis itu kedutaan Belanda Hukum HAM, sorry Kemenlu baru kedutaan Belanda Kayaknya ini, eh, uh, nanti kita akan coba-coba rekap, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini terus mudah-mudahan terus kita kelompokkan mengenai asuransi, mengenai, dan terjemahan tersumpah atau tadi sih banyaknya itu ya, terus mengenai COVID juga. Nanti akhir kliptop, berarti nanti setelah tanggal 6 paling baru kita, uh, ini nanti kita rekap semuanya, iya. Yeah. Betul kata Tantri, akte kelahiran jangan dilegal dilaminating, benar karena dicapnya tuh langsung di akte kelahiran yang asli. Betul, betul. Berarti Tantri udah 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 ngalamin ya. Jadi itu langsung dicap di di aktenya yang asli. Tapi ada beberapa yang yang misalnya aktenya yang asli di legalisir terus dia ya itu tadi lapor hilang kayak kutipan akhirnya eh, yang baru itu yang dicap-cap Udah semua ngisi, udah jam 5 ternyata kayaknya ngisi ini aja sih sebentar ya. Udah, kayaknya saya harus tutup Oke. acara ini. Teman-teman semua mudah-mudahan uh, acara ini sesuai dengan ekspektasi. Boleh oh, Molly mengumumin, boleh tentu. Silakan, Mol. Iya, uh, ya, dalam waktu 5 menit lagi tolong cek email untuk link hari kedua besok akan segera dikirim lima menit lagi. Ya, yang enggak hadir hari pertama bisa datang di hari kedua kan. Oh, berarti semua yang daftar dikirimin juga dong. Ya. Karena kan yang Tentunya, daftar itu 250 daftar lebih, sudah uh, Siap. Siap. Aku dat ya. semua di aku semua, jadi aku bisa cek ya, semuanya. Jadi kepada yang hadir sekarang daftar, eh uh, hari kedua lima menit lagi akan segera dikirim. Siap. Terima kasih Molly Oke. Okay. Dari video ada pesan ya, terakhir? Teman-teman, <laughs> jangan lupa hadir besok ya karena ya Jangan lupa hadir besok karena informasinya juga penting, terutama ini mengalami uh, perliahan ya, mengalami perliahan selama pandemi COVID-19 ini seperti apa, aturan perintah untuk melaksanakan kuliah on-site di kampus dan juga online itu seperti apa dan lain-lain akan juga disampaikan besok. Dan untuk penutup, kayaknya kita ada video nih mbak dari alumni. Si, coba kita lihat hasil karya alumni yang ini. Oke, okay. ya, teman-teman. Sampai besok, uh, nikmatilah salah satu sambutan dari alumni Belanda, uh, dari Doni Fernianto. Silahkan dinikmati. Halo, teman-teman saya Doni Ferdianto dan saya adalah alumni dari Inaktif Breda Pogosko atau sekarang sekarang lebih dikenal dengan nama Breda University of Applied Sciences. Dan dulu saya kuliah di Breda di jurusan Hospital College Breda. sebuah pengalaman yang sangat 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 karena di kesempatan saya bermusik di Belanda saya sempat bisa melaju ke ajang-ajang karakter Belanda di tahun 2010 dan menjadi salah satu semifinalis. Dan, dan sekarang buat teman-teman yang ingin ke Belanda hari saya ucapkan selamat, selamat, reach your dream, dream, dream dan, dan have karena, karena pasti ini, ini pengalaman lama awesome kali dalam semua, semua hidup, dan semoga, dan semoga dan selalu, kan, selalu, selalu memberikan hasil yang terbaik. terbaik. Dan sekarang saya bersama teman-teman dari musik akan menyanyikan satu lagu berjudul Indonesia Pusaka because wherever you go, please remember that we are Indonesia.